Siap dong. Oke, okay, mudiknya kemana? Aku mudik ke Jogja, Pak. Ih, ya ampun, aku. tetanggaan Tidak. berarti kita. <laughs> <laughs> ya aku ya. <laughs> <laughs> Maka, boleh. Maka dimana? Oke, okay. baik. Suara kami terdengar mungkin, dengan mungkin baik ya, Kak diisi, Shani diisi. ya? Iya, aman-aman, Kak. Oh, Oke, okay. baiklah. Kita siap-siap kira-kira sekitar, kira, sekitar 4 menit menuju on air ya, Kak? Oke. Okay. Thank you. Boleh di-info jurnal 9 Jovan kasih tanda. Oke, okay, 4 menit menuju on air. Selamat sore, sahabat semuanya. Dan kalau sore hari ini ada di antara Anda yang telah bersiap-siap untuk mudik, rasanya tepat ya untuk bergabung dan merapat bersama-sama dengan kami. Mudik adalah mobilitas nasional yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya, dan selama dua tahun kita boleh dibilang menahan diri ya untuk bersama-sama mudik, tetapi tahun ini akan menjadi boleh dibilang. Tahun balas dendam yang manis karena ada banyak banget masyarakat Indonesia yang akan menuntaskan keinginannya untuk mudik. Selamat sore, semalih sana dan juga sahabat yang bergabung. Untuk sore hari ini kami mengajak Anda menyimak perbincangan mudik lebaran dari kacamata, kacamata milenials urban. Ya. Jadi kita pinjam kacamatanya kalangan milenials, apapun merek kacamatanya yang penting kita bisa melihat bersama-sama mudik tahun ini. Saya Lana Nurli Jaya akan menemani Anda sepanjang kita berbincang di sore hari ini dan saya juga mau perkenalkan kepada Anda sahabat saya yang akan uh, juga uh, bersama-sama dengan narasumber nanti menggali tentang mudik ini. Saya perkenalkan dulu kepada kita semuanya ada Dr. Devi Rahmawati. Beliau adalah pengamat sosial Universitas Indonesia. Selamat sore Kakak Devi. Selamat sore Kakak. Boleh dong dibilang milenial juga kan ya. Maunya begitu. <laughs> saya selalu bilang saya adalah generasi Y. Y yaitu yesterday maksudnya. <laughs> <laughs> Oke, okay. baik bersama dengan uh, Kakak Devi ini kita perkenalkan ada empat narasumber utama kita ya. Yang pertama ada insinyur Jamrides M.Si, beliau adalah sekretaris dari BPTJ Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Selamat sore, Bapak Jamrides. Selamat sore, Mbak. Sehat ya. Sehat. Saya Mbak. sih percaya dari usianya sih ini masih muda banget. Masih muda banget, masih. Bang. Kolonial. kolonial. <laughs> Pak, jangan bilang kolonial. Saya lebih setuju kalau menyebutnya selenial. senior milenial. Nah, Oke. Okay. Itu. <laughs> Kakak kelas dari berapa inilah ya Pertama, generasi hati. gitu ya. Baik, kemudian bersama dengan kita ada Dokter Andi Komeni Takdir. SP PSD, milenial profesional dan founder dari Charman Junior Doctors Network Indonesia. Selamat sore, Dokter Andi. Oke, okay. baik boleh dipencet tes, dulu. Tes. Yes, yes oke. Okay. Selamat sore Mbak. Kakak-kakak Andi ini juga uh, sangat muda ya, lebih muda juga dari Pak Zamrides ya. <laughs> Siap berbagi ya? Siap. 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 Baik. Kemudian juga ada rekan muda kita, uh, Imam Nur Yaman, milenial kampus mahasiswa terbaik nasional 2021. Selamat sore Kak Imam. Sore, selamat terbaik untuk kakak semua. Siap, terima kasih. Ini mahasiswa terbaik nasional makannya apa ya kalau boleh oh, tahu ya? <laughs> Saya makannya tetap ini, nasi biasa. Nasi ya, dan mie instan di tanggal-tanggal tua ya? Nampaknya tidak mie instan. Gitu. <laughs> <laughs> Serupa berarti ya sama kawan-kawan milenial. Nah, di ruang Zoom juga hadir ada sahabat muda kita, ada Kakak Shani dari JKT48. Selamat sore Kakak Shani. Halo, selamat sore Kakak Shani. Sudah bergabung? Oke, Kakak suaranya belum terdengar? Boleh mungkin posisi atau Oke. masih Hai. di mute? Ya, selamat sore Kak Shani. Halo. Selamat sore semuanya. Baik, sore, semangat ya. Nah, sebelum kita mulai Sangat, uh, orang -orang. perbincangan tentang tema kita di sore hari ini, boleh dong di dalam ruangan, di dalam ruang Zoom, ya kita kasih yel-yel biar semangat loh. Ini kan tagline dari BPTJ uh, tahun ini adalah mudik aman dan sehat. Boleh ya? Kita sama-sama katakan mudik aman dan sehat. Yes, gitu ya. Boleh ya? Kita bersama-sama uh, mudik aman dan sehat. Yes. Satu, dua, tiga. Mudik aman dan, dan, sehat. dan sehat, yes. yes. Ah, di dalam Mudik ruangan aman, belum semangat, dan mau dapat thr apa enggak? <laughs> Ulang ya sekali ya sebelum kita mulai perbincangan ya. Mudik aman dan sehat, yes. Satu dua tiga. Mudik aman, aman dan, dan sehat, sehat. yes. yes. Nah, gitu aman ini sih calon calon dapat thr ya. <laughs> Baik. Sebelum ke kakak Devi yang akan uh, memandu perbincangan kita, uh, boleh disampaikan kepada kita semuanya bahwa di tahun 2022 ini tercatat kurang lebih ada 85,5 juta orang ini akan melakukan perjalanan mudik itu orang semua ya Bapak Ibu ya. Dan 14,3 itu adalah warga Jabodetabek dan uh, kita harus akui bahwa fenomena mudik yang uh, luar biasa terjadi setiap tahun ya. Ini bukan hanya membutuhkan biaya tapi juga pengorbanan yang besar. Dan uh, sore hari ini kita ingin tahu seperti apa sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya mudik yang uh, dijalani oleh masyarakat, ya masyarakat Indonesia, Jabodetabek, dan sekitarnya, ini bisa berjalan dengan lancar. Itu sebabnya kita akan berbincang dan siap-siap buat Anda semuanya yang bergabung. Nanti akan mendapatkan uh, banyak hadiah, ya ada e-wallet, dua orang akan mendapatkan 500 ribu, kemudian tiga orang akan mendapatkan 250 ribu, lima orang akan mendapatkan 100 ribu rupiah. Caranya syaratnya gampang banget, dengerin dulu ya penjelasan dari semua narasumber dan siapkan pertanyaannya. Kakak Devi, silahkan dimulai dulu pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita, silahkan. Baik, terima kasih kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memulai diskusi kita dengan pantun. Oke. Bawa bekel sambal colek Di bawah Cuka. hingga ke kutub Selamat datang di Ngopi Jabodetabek, persembahan BPTJ Kemenho ke kasih plus terima kasih Salam sehat tentunya Salam untuk sehat. seluruh peserta yang akan uh, selama kurang lebih dua hari kita ya Insya Allah ya uh, uh, Ngobrolin, Ngopi itu ngobrol transportasi Jabodetabek Yang kali ini intinya adalah membahas mudik itu aman dan sehat insya Allah nah memang eh, apa namanya kita tahu bahwa eh, berdasarkan pengalaman global gitu ya yang namanya aktivitas pulang kampung di masa pandemi itu akan menjadi sangat berbeda jadi kalau urusan tradisi mudik itu sebenarnya bukan cuma milik Indonesia di luar negeri juga ada gitu ada Thanksgiving misalnya kalau di Amerika dan Eropa lalu ada di Cina juga ada apa namanya tahun ya. Imlek dan sebagainya gitu ya dan tahun ini tadi yang disampaikan oleh Kakak juga ada gairah balas dendam karena selama Dua, hampir dua setengah tahun kita terpenjara dalam pelukan pandemi, gitu ya sayangnya, gitu kan? Nah ini memang uh, tentu saja kalau berdasarkan banyak studi ternyata anak-anak uh, muda itu sangkin bergairahnya, gitu ya, untuk uh, mudik itu mereka bahkan ngeluarin duitnya aja tuh bahkan lebih banyak daripada orang tuanya, jajannya lebih banyak dan mereka yang paling semangat untuk uh, pulang hmm. kampung, gitu Jor -joran kan? Ya. Oh, Joran-joran ya. banget. Nah bicara pulang kampung berarti kan harus menggunakan sesuatu nih, menggunakan kendaraan. Nah, untuk itu kita mau ngobrol nih sama orang yang paling tahu nih gimana caranya mudik itu bisa aman nyaman menggunakan kendaraan seperti apa agar semua mimpi-mimpi balas dendam tadi bisa terpenuhi. Nah, saya pakai pantun lagi. Puasa terus bikin lemes. Terobati dengan belanja di Sephora. Terima kasih Bapak Zamrides yang hadir sebagai wakil negara. Siap. Pak, mau tanya nih, Pak, dengan kondisi yang sekarang ini, menurut Bapak, apa sih spesialnya atau istimewanya dari mudik tahun ini, Pak? Baik, terima kasih, Ibu Moderator. Siap, Bu Evi. Rekan saya, Pak Andi, juga Pak Imam. Selamat sore, salam sejahtera ya. untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudik tahun ini sangat istimewa. Karena sudah dua tahun kita dilarang mudik, hmm, ya. ya. Mengingat pandemi yang waktu itu sangat-sangat tidak bisa kita uh, apa? Kita lalui, ya. Masih banyak korbannya, sehingga harus dibatasi yang perjalanan keluar kota. Dengan sangat ketat, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, tahun ini sangat istimewa karena adanya Presiden Joko Widodo membolehkan kita untuk tahun ini melakukan mudik dengan syarat, ya, dengan syarat kita sudah melakukan uh, vaksin satu dua dan booster, ya sehingga tahun ini kita akan banyak sekali yang akan mudik diperkirakan akan mencapai 85 juta orang. Wow. Ya. Ini hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk itu akan terjadi kemacetan dengan pulang mudik yang bersamaan dengan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga harus dilakukan pengaturan-pengaturan, pengaturan-pengaturan hmm. ya, di jalan raya maupun di perjalanan dengan covid e, protokol kesehatan. Kita seperti itu, mbak. Pengaturannya kayak apa tuh pak? Tadi bapak udah mulai nyinggung-nyinggung, kayaknya bakalan macet nih. 85 juta orang loh jalan semua nih, pindah semua nih. Itu gimana, pak? Pengaturan tentu pertama dari segi kesehatan, ya. Oh. Tadi sudah saya sampaikan, kalau itu mereka sudah vaksin dosis ketiga, maka tidak diperlukan wajib lagi wajib COVID test. Hmm. Tapi kalau mereka sudah melalui atau baru melalui dua vaksin atau vaksin hmm. wajib satu dua, mereka harus melakukan tes antigen satu kali okay. 24 jam atau PCR test tiga kali 24 jam. Atau mereka baru satu kali vaksin, maka mereka wajib melakukan tes PCR tiga kali 24 jam. Oke. Dari segi keselamatan, kita perhatikan sarana kita. Kita lakukan rem cek untuk akutan jalan, baik itu bus akap maupun bus pariwisata. Hmm. Juga persiapan pengemudi, ya. pengemudinya juga harus diperhatikan, sudah. Booster wajib tiga kali, oh. ya kopi disuplai nih pak ya biar disuplai uh, uh, ya supaya, uh, biar kemudian memperhatikan manajemen pelaku perjalanan kendaraan pribadi dengan memperhatikan kesiapan pengemudi juga oke okay. ya kemudian kita manajemen pelaku perjalanan sepeda motor dengan melakukan himbauan tidak menggunakan sepeda motor dan membawa barang terlalu banyak oke okay. kemudian untuk kelancaran dan kenyamanan pelaku perjalanan transportasi darat, kita membentuk posko-posko di, jalan, ya, di daerah kemacetan, lokasi rawan kecelakaan, dan lokasi rawan bencana. Juga tim berupa kontinjensi kecelakaan lalu lintas dan kontinjensi bencana alam. Kemudian kita juga melakukan kesiapan jalur utama alternatif, Yap. ya, melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, baik itu kontrafo maupun itu ganjil-genap, ya. ya maupun satu arah. Kemudian melakukan manajemen pengalihan arus dan manajemen rest area dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan. Jadi kadangkala rest area itu sangat penuh, maka harus dibatasi hmm. agar tidak terlalu menumpuk, maka diaturlah yang masuk ke rest area, harus dengan pengantrian. Kemudian melakukan pengaturan operasional kendaraan barang, mungkin mungkin diantaranya. Nah, itu menarik tuh Pak. Dulu kan kalau salah tuh salah satu titik-titik kemacetan itu rest area Pak. Nah yeah. ini supaya nggak macet, apa ada nomor antrian atau gimana tuh Pak? Apalagi eh konon kabarnya sekarang makin seru nih Pak. Tempat hmm. rest area ada tempat pijat, ada tempat main game, bener nggak tuh Pak? Jadi makanya mungkin makin banyak nih yang pengen mampir di rest area hmm. Pak. Kalau rest area kan pada titik-titik tertentu di kilometer tertentu kan kapasitasnya terbatas. Okay. kapasitas terbatas. Maka untuk e, karena kapasitas terbatas tersebut maka dilakukanlah nanti ya pembatasan-pembatasan. Di sana juga ada fasilitas kesehatan ya, okay. fasilitas kesehatan. Maka dilakukan pengantrian. Kalau sudah penuh memang dibatasi agar tidak masuk rest area. Oh, dipindahkan ke reaktif, dipindahkan. R, berikutnya? berikutnya. Oh, oke. Okay. Nah, selain itu, Pak, kalau tadi kan Bapak udah mulai nyinggung-nyinggung. Wah, ini kalau boleh nggak naik motor. Tapi, Pak, susah banget, Pak, kalau nggak mungkin naik motor. Karena kan nanti kalau udah sampai di kampung, kalau kita nggak pakai motor, waduh, apa namanya, nanti mau jalan-jalan ke rumah saudara dan sebagainya. Jadi, repotnya Itu gimana, Pak? Ngaturnya, Pak, untuk motor kita tidak menganjurkan untuk pulang mudik dengan motor. Oke, okay. ya, maka tahun ini kita mengadakan mudik gratis. Mudik Siap. gratis, ya. Kita anjurkan mereka yang naik motor untuk naik bis yang sudah kita siapkan. Mulai berangkat kapan tuh Pak? Mudik bareng ya. Mudik bareng dimulai tanggal 28. 28. Ya. Itu ngumpul di mana Pak? Di Monas. Kita langsung datang aja bawa tas atau gimana? Di sama? beberapa terminal, di oh, Jatidajar, okay. di Kampung Rambutan. Ya, oh di terminal-terminal. Terminal-terminal. Oh, oke okay. ya. oke. Okay. Itu langsung datang aja. Kita boleh naik nih Pak. Abis itu. Uh, daftar dulu, oh, daftar yes, dulu. Oh, daftar Daftarnya dulu. Daftarnya kemana tuh, Pak? Ada, ada daftar online juga mm -hmm. yang ada yang bisa daftar langsung. Oh, oh oke, aduh, ya. ini memang lebaran kali ini istimewa ya, Kak. Apa namanya masyarakat Sangat. kayaknya dimanjakan Bener. gitu ya, daripada soalnya teman saya ada tuh mau naik motor, katanya biar aman selain pakai helm, pakai safety belt, katanya biar gak <laughs> jatuh, katanya Bingung gitu kan. Atau biar aman juga motornya dikirim duluan ya? Iya, oh, yeah. <laughs> baik. Sebelum Kakak Devi lanjut ya, ini mau mengingatkan kepada uh, sahabat uh, yang bergabung baik di ruang Zoom Selamat sore, selamat bergabung. Anda juga yang menyaksikan kami melalui YouTube di kanal Smart FM Anda bisa sampaikan pertanyaan di sana atau juga melalui Zoom Kami juga uh, mengajak Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui Jux Music yang bisa Anda download dari Play Store atau App Store ya Sehingga di kota-kota lain selain di Jabodetabek Anda bisa mendengarkan Smart FM Nah ada satu kuis yang saya mau sampaikan juga di sela-sela perbincangan kita nih, Kakak Devi ya, kuis trivia kuis ini dari Kemenhub ya, dari uh, sekarang Anda bisa buka atau terhubung dengan Instagram @bptjkemenhub dan kemudian uh, Anda bisa join untuk trivia kuis caranya gampang banget, Anda cuma disuruh cerita, ya, disuruh cerita pengalaman terakhir mudik itu kapan? 2019, 2018 atau 2020 mungkin masih sempat nyuri-nyuri waktu itu. Nah, seperti apa pengalamannya Anda sampaikan karena Anda berpotensi untuk mendapatkan koper, mudah-mudahan sama isinya ya. Tapi koper dan kemudian juga perlengkapan untuk mudik di kesempatan tahun ini. So, uh, Anda bisa langsung klik saja dulu Instagram dari Kemenhub dan bisa ikutan Kuis trivia atau trivia kuis. Silakan Kakak Devi dilanjutkan obrolannya. Aduh seru nih kalau Kakak oleh yang udah ngomong nih urusannya sama hadiah, hadiah nih ya hadiah. sama cuan-cuan nih. Men <laughs> Oke Pak Jaya saya mohon izin nih. Uh, ya. Tadi kita udah banyak mengupas soal uh, kendaraan dan sebagainya. Saya mau beralih dulu soal kesehatan. Ah oh, iya, silakan. Saya izin dulu nanti mampir ke Kakak-kakak yang lain Pak. Izin. Ya. Jadi nah. Sepanjang tahun 2020 tentu kita ingat bahwa liburan Lebaran lalu kemudian libur panjang selama misalnya eh, tahun 2020 itu ada bulan Agustus itu ada peningkatan eh, infeksi kasus harian COVID dari mulai 93 persen hingga 119 persen nah hal ini tentu saja menjadi catatan sejarah yang penting gitu ya agar tahun ini e, jangan sampai gitu ya ini 85 juta orang lo rame-rame loh jalan lo nah ini mudah-mudahan nggak kembali terjadi saya sebagai alumni COVID alhamdulillah baru S1 karena ada beberapa orang udah sampai S3 gitu ya udah sampai tiga kali kena gitu ya ini e, COVID itu tidak bisa dianggap enteng saya pribadi udah kehilangan lima orang saudara dan kerabat gitu ya jadi ini jangan sampai Uh, apa namanya drama mencekam di tahun 2020-2021 kembali terulang di 2022. nah ini ada satu orang nih berburu nasi lengko, memilih nongkrong di angkringan. selamat datang dokter Koko yang selalu hadir memberikan pencerahan. nah dokter Koko, saya tuh sering kali menikmati video-video uh, dokter. nah kayaknya nih dokter yang paling pas nih untuk jawab. gimana ya dok apa namanya supaya uh, perjalanan uh, kembali ke rumah, ke kampung halaman, itu menjadi sesuatu yang aman dan nyaman. Gimana dok? Kuncinya sebenarnya adalah protokol kesehatan. Oh, tetap prokes ya? Tetap. Mau 3M, mau 5M, <laughs> mau 6M, Siap. yang penting itu dilaksanakan hmm. oleh 85 juta orang. Hmm. Oke. Okay. Kendalanya di sana nanti. Apa yang kemudian kita udah uh, edukasikan, udah sampaikan ke masyarakat selama sekitar 2 tahun enggak. ini, udah dua tahun satu bulan karena resminya kan Maret 2020 ya apakah sudah menjadi budaya baru hmm. uh, di tengah-tengah masyarakat kita apakah mereka sudah adaptasi bahwa dan WHO sendiri sudah wanti-wanti uh, ya. karena melihat bahwa warga dunia itu sebenarnya sudah lelah sangat pandemik fatigue Betul. ya tapi WHO bilang ini belum selesai pandeminya Actually belum selesai, bahwa di negara Anda, termasuk di negara kita, di Indonesia, angka kasusnya sekarang itu udah semakin turun, semakin turun. Mungkin terakhir kali semalam saya lihat itu udah di bawah 50 ribu ya, ya kasus aktif. Betul. Itu satu kesyukuran. Hmm. Tapi di beberapa uh, daerah, area, region yang lain, kasus COVID-nya malah meningkat. Jadi kayak di Shanghai sebagai ya. contoh ya, beberapa oh, region Asia Timur itu mengirimkan alarm lagi, tolong dong hati-hati. Jadi kalau ditanya kuncinya nih bagaimana biar aman biar nyaman mm -hmm. di perjalanan, saya pikir kuncinya masih di protokol kesehatan. Tapi dok, kan kita udah gencar banget nih dok, bahkan yang namanya suntik tuh apa namanya vaksin udah sampai tiga kali masa masih harus pakai masker dok. Nah itu gimana dok? Masih. Kenapa dok? Kenapa? Masih. Karena uh, vaksinasi masih. sendiri itu mm -hmm. tidak menjadi warranty tidak oh, menggaransi seseorang okay. itu bebas dari covid. Okay. Bahwa ya. mengupayakan supaya di dalam badannya itu ada antibodi terhadap ya. SARS-CoV-2. Ya. Iya. Ya, ya. Tapi kita tahu laporan dari Kementerian Kesehatan ya kalau nggak salah ya. Ya. menyatakan bahwa ada sekitar 31 varian lokal. Lokal? Yes, oh, lokal yang berkembang, ya? di Indonesia, oh, iya, iya, ya iya, iya, iya. dengan segala macam derajat keparahannya, ya sampai hari ini kita berharap tetap bertahan tingkat keparahannya itu rendah, hmm. gitu. Jadi kita memang masih tetap harus hati-hati di satu sisi, di satu sisi lain kita juga nggak bisa larang masyarakat kan bahwa hmm -mm. ya kalau kita larang udah orang udah lelah dengan kondisi seperti sekarang, ya. mungkin kajian sosialnya Mbak Devi lebih paham, tapi kita bisa lihat kok masyarakat akan cari cara, dia akan cari cara sendiri. Orang Indonesia kan kreatif ya. Iya, <laughs> tapi memang secara uh, sosial dan budaya ini memang ada sesuatu yang menggores hati hmm. sih, Dok. Karena misalnya gini, kan kita harus jaga jarak. Sedangkan di tradisi kita yang namanya sungkeman itu mohon maaf, iya. harus pegang tangan, harus mencium. Itu rasanya kalau sungkem gak pegang tangan dan sebagainya itu kayaknya aduh kurang sopan, kurang, sopan, kurang iya. nyampe nih berkah dari orang tua. Nah, itu gimana ya, Dok? Jadi yang kami sampaikan ke masyarakat kan sebenarnya itu ada kalau kita anggap itu sebagai teori uh, keju swiss sebenarnya. Okay. Kalau mungkin pernah lihat ya apalagi yang biasa dengar smart FM, mungkin tahulah teori keju swiss itu. Bahwa mulai dari masker itu adalah benteng lapis pertama. Hmm. Jaga jarak tuh benteng lapis kedua. Semua okay. akan punya uh, kontribusi dalam menekan transmisi. Pada satu waktu kita bisa saja salaman. Oke. Okay. Tapi habis itu cuci tangan. Oh, jangan habis salaman okay. langsung makan atau menyeka muka. <laughs> Karena itu yeah, yang yeah, dihindari yeah. sebenarnya. Oh. Ya kan. Okay. Persoalannya kita harus sampaikan itu ke publik, masyarakat paham tidak. Oh. Yeah, yeah. Jangan sampai mereka merasa bahwa ini benar-benar rigid yang disampaikan oh. pemerintah itu, yang disampaikan oleh para dokter tenaga kesehatan itu kaku uh, benar-benar ya harus pakai masker harus uh, uh. gini harus gini uh. harus gini dan tidak melihat realita di masyarakat ya, ya, ya. padahal sebenarnya itu bisa dikondisikan hmm. okay, other things nih kita tahu bahwa uh, kebijakan pemerintah mungkin ini juga satu masukan ya kepada teman-teman uh, di Kemenhub dan juga penyedia moda transportasi oke okay. vaksinasi dua lengkap tambah booster uh -huh. itu tidak perlu rapid dan antigen Something missing buat saya, sesuatu oh. ada yang ada poin yang hilang. Oke. Okay. Sepertinya sudah aman. Gitu yes. Ya, hmm. Padahal meskipun dia divaksinasi, kita tahu orang masih bisa kena. Yeah. Oke. Okay. Jadi saya, saya sih berharap ya tetap di pelabuhan, bandara, terminal itu ada thermal scan. Minimum oh. banget orang tahu dan kita tahu oh ini orang ada gejala demam. Oh oke, iya 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 Ya. Karena kita sedang berhadapan dengan masyarakat 85 juta ya, ya, ya. dengan tingkat strata pendidikan mm -hmm. yang berbeda-beda. Ya, ya, ya. ya. Jadi mungkin dari mereka ada yang merasakan gejala tertentu, tapi dia tetap paksa pulang dirinya. Ya, ya, ya. Saya sih demam hari ini, hidup saya <laughs> belum keluar soalnya <laughs> agak demam. <laughs> nah, <laughs> tapi kalau dia ya. ternyata Harus ada tampil, menunjukkan ya? gejala, meskipun okay. dia booster sekalipun, sebaiknya karantin. Dan itu yang oh. terjadi pada teman oh, iya. saya di yang mau pulang nih dari uh, warga Indonesia, mau pulang okay. dari Taiwan. Oke. Okay. Ada yang mau pulang dari Korea, ada hmm. yang mau pulang dari Jepang. Ya, Karena ya. udah mau mudik kan? Ya, betul. Begitu mereka di swab, gak ada gejala. Okay. Begitu mereka di swab di bandara positif? karantin karantina. jadi pulang. Tetap ya, ada, ada yang menunjukkan itu gejala ya. meskipun dia ya, ya. Uh, negatif apa, uh, sudah vaksinasi, ya. ya iya. Negatif di tes. Tapi bergejala karena mereka bertanggung jawab nih jangan sampai yang warga yang pulang dari negara saya bawa tenang. lagi kuman baru varian baru ke negara yang lagi tenang kayak eh, Indonesia ya. kan lagi tenang nih sekarang betul, betul. itu yang mereka jaga negara-negara sahabat kita tuh apa tuh ya. prinsip itu yang mereka terapkan ya. Pak Ses, ini sepertinya kan masukan bagus Pak kira-kira ini mungkin masih ada waktu nih Pak masih ya. 10 hari lagi gitu menuju tanggal 28-29 kira-kira itu gimana tuh pak? mungkin nggak tuh pak? apa perlu diterapkan juga di kita di Indonesia? Uh, sesuai SE yang kita terbitkan uh, untuk yang booster yang sudah sampai booster mm -hmm. vaksin satu dua wajib ya booster maka memang tidak diperlukan lagi antigen maupun PCR okay, Alhamdulillah. ya Siap. ya. Namun masukan dari pak dokter uh, saya berpikir tadi apakah pandemi menjadi endemi ini masih kan eh, yang namanya COVID-19 untuk varian terakhir ini kan sudah dianggap endemi ya. Tapi hmm. negara kita belum mengumumkan ya. Hmm. Belum diumumkan Dalam ya? Transisi. Masih Dalam belum, transisi. belum belum begitu. Seperti apa ya? <laughs> ya, ini ini perlu penjelasan dokter mungkin ya. Ya, ya, woy, ya saya woy. pikir eh saya punya teman di Anhuk Belanda kita pakai masker begini ya. itu di sana diketawakan katanya ya. seperti itu jadi kalau sudah belum belum booster tuh sana booster langsung tunjuk aja itu tempatnya Tapi izin Pak kalau ya. misalnya nih apakah memang ada uh, semacam patroli uh, apa namanya random ngecek uh -huh. di uh, tes gitu kalau misalnya seseorang ternyata dia terinfeksi kalau itu terjadi pada pemudik apakah disuruh pulang atau memang ada tempat-tempat uh, di sepanjang Jalan mudik itu untuk mengisolasi. Untuk uh, bagi yang memang nanti di perjalanan diketemukan ditemukan, ditemukan ada uh, kena COVID, ya. kita punya posko kesehatan di sana kan. Oh, nah, ada tenaga kesehatan yang bisa membantu untuk menanggulangi itu. Oh, alhamdulillah jadi memang aman dan nyaman banget nih ya, tahun kita, ini nih siap-siap. Ya, kita akan sihat. menyiapkan berapa posko pelayanan ya. Ha -ha. Jadi beberapa terminal ya 25 terminal ada posko pelayanan kesehatan juga di sana ya jadi ya. semuanya lengkap uh, untuk kita siapkan ya. nanti di perjalanan mereka bisa uh, menggunakan fasilitas tersebut izin Kakak Devi sebelum ke dokter lagi tadi karena dokter sudah sempat mengatakan ini masukan. Nah, kita juga undang ya dari sahabat-sahabat milenial semuanya di sore hari ini bisa kasih masukan nih kepada pemerintah, kepada penyelenggara mudik tahun ini, apa saran Anda ya supaya penyelenggaraan mudik bisa semakin baik karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Zamrides komitmen-komitmen pemerintah ya supaya Uh, di tengah uh, kegembiraan mudik itu tetap ada ketidaknyamanan, ada antrian ya dan kemudian ada titik-titik macet yang harus diwaspadai. Nah, apa masukan dari sahabat-sahabat sekalian boleh disampaikan juga melalui ruang Zoom di uh, kolom uh, chat pertanyaan atau juga yang terhubung bersama dengan kami di YouTube bisa sampaikan juga di sana. Silakan Kakak Devi dilanjutkan. Nah, izin uh, saya ingin melempar ke anak muda kita yang Milenia. paling ujung nih kan. Nah, Mas Imam. Siapa? Aku tuh kebetulan di kami teman-teman di UI tuh bikin riset kecil-kecilan lah, gitu ya, bahwa paling sedikitnya tuh ada tiga profil pemudik tahun ini, gitu ya. Pertama adalah memang mereka yang masih memiliki orang tua di daerah. Jadi mereka itu ada di Jakarta karena alasan sekolah atau kemudian alasan Bekerja, jadi mereka kembali itu karena kerinduan pada orang tua ingin menunjukkan kepatuhan dan ketaatan. Yang kedua adalah generasi yang udah lahir dan tinggal di Jakarta. Nah, mereka ini, kalaupun pulang karena orang tuanya ngajak untuk mudik, karena misalnya masih ada nenek atau kerabat. Dan yang ketiga adalah memang yang sudah tidak memiliki kerabat lagi di kampung, tapi ingin memastikan momen liburan yang direstui pemerintah ini bisa dijadikan momentum untuk happy happy melepas kebosanan di tempat-tempat wisata. Nah, kalau Kakak Imam nih, kira-kira masuk profil yang mana nih di antara tiga tadi? Om, um, saya pribadi nampaknya tidak masuk di ketiganya nih kak. Wow. <laughs> <laughs> nampaknya <laughs> <und> <laughs> pertama nampaknya saya saat ini sedang fokus dulu penelitian gitu ya di oh. kampus karena sedang tugas akhir juga dan okay. kurang berkesempatan untuk mudik nanti bareng-bareng tapi nampaknya untuk hubungan komunikasi bisa dilakukan secara online mungkin ya. Hmm, Sampai sesekali okay. beberapa waktu kemarin berkesempatan untuk mengunjungi kampung halaman. Oh. Dan kampungnya di mana kecil ya. Penasaran? Kampungnya di Tasik, Kak. Oh nah, ya Allah. Kecil kan. Kak Devi? Ah, kecil pulang kampung. Ya. Oh, bruntung. Karena kan Tasik terkenal dengan kreditnya, Kak. Jadi dikredit nah. gitu. Muliknya <laughs> <laughs> dikredit. <laughs> Oke. Okay. Oh jadi uh, tahun ini kamu nggak mutusin untuk mudik. Nah tapi gini, kalau yang kamu tahu teman-teman kamu itu persiapannya kayak apa sih mudik tahun ini gitu loh? Om yang jelas ada beberapa teman saya khususnya di IPB kak. Jadi ada beberapa yang dipersiapkan. Contoh yang pertama tentu dana ya karena <laughs> mahasiswa itu sangat terbatas ya dananya gitu ya, 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 makan ya, ya, juga ya. harus dengan indomie dan kawan-kawan gitu ya jadi persi tentu persiapan dana dan itu dipersiapkan sejak jauh hari kita nabung dan mengirit gitu ya supaya bisa punya tiket pulang dengan harga yang cukup mahal juga sekarang tapi hmm. alhamdulillah di beberapa kesempatan ada juga teman-teman kami yang mengikuti program udi gratis gitu yang disediakan oh, oleh okay. kampus tadi, ataupun kampus, oleh ya. kemenhub dan hmm. itu seringkali berebut nih untuk kuotanya karena terbatas juga, nah itu yang pertama yang dipersiapkan, yang kedua yang dipersiapkan tentunya cerita ya, cerita iya. yang sekiranya kami selaku mahasiswa uh, coba uh, pelajari gitu jernihnya selama kurang lebih dua tahun ini, itu supaya nanti ke kampung halaman ada cerita yang bisa di share gitu ke keluarga hmm. ataupun ke kerabat dan yang lainnya, dan yang ketiga tentunya tadi protokol kesehatan. Wow. itu merupakan aspek penting yang beberapa teman saya juga sudah persiapkan jauh-jauh hari mm. di kampus kebetulan menyediakan vaksin booster okay. dan itu sudah dilayani dan mm. dan nampaknya itu tiga hal penting yang dipersiapkan selain kesiapan batin ya untuk kembali melepas rindu kepada orang tua kemudian kerabat dan mungkin bertemu dengan mantan-mantan ya kak gitu mm. wow <laughs> oh, iya, iya. di situ butuh persiapan batinnya ya ah oh. ya aduh <laughs> <laughs> okay. nah apa namanya yang seru juga tuh ternyata kalau dari hasil studi yang tadi barengan kita lakukan ternyata memang alasan tertingginya sebenarnya bukan karena ketemu orang tua tuh karena ada tiga satu liburan lalu karena udah jenuh banget nih karena walaupun kalian ada di Jakarta di Jabodetabek yang kelihatannya mewah dengan mall dan sebagainya tetap aja nggak bisa kemana-mana kemarin gitu kan lalu sama satu lagi emang udah udah lama aja nggak pulang mudik dan yang paling serunya lagi Ternyata alasan itu terjadi karena katanya gara-gara mendadak uh, digital selama 2020-2021 banyak yang kena mental tadi ya. Nah karena hidup di dunia digital itu ternyata nggak begitu sehat banyak racunnya Jadi butuh healing ya. banyak toksiknya gitu. Jadi ke kampung itu mudik kita ya di uh, pengen happy pengen healing dan sebagainya nah, itu apakah juga terjadi dan tercermin dari uh, kalau kamu kan kayaknya emang uh E, sibuk belajar terus ya udah gak sempet tuh ya dapat kena toxic toxic gitu ya karena ini kan mapres nih juara juara Indonesia nasional nah itu kalau teman-teman tuh kayak apa ya fenomenanya anak-anak muda Iya betul sekali Kak jadi itu fenomena yang mulai hits gitu ya semenjak hmm. pandemi kemarin di mana kasus mental health semakin tinggi ya hmm. dan tidak sedikit dari teman-teman kita di mahasiswa yang mengalami mental issue gitu hmm. mungkin karena tekanan akademik pun ya, ya. juga banyak tekanan lah gitu jauh dari orang tua dan memang sebagian besar dari kami punya orientasi ke sana Tujuan kami untuk mudik atau kembali ke kampung halaman itu tadi benar untuk healing, gitu. Karena sekarang di kampung halaman, selain bertemu dengan orang tua, menguatkan kembali game-nya, uh, game gitu ya, antara social relation, antara kita dan keluarga, punya kerabat dan teman-teman lama, pun juga untuk uh, bisa berlibur. Mungkin itu selama yang sejauh ini tidak bisa dilakukan gitu. Dan di, di desa ataupun di kampung halaman sekarang kan sudah mulai berkembang tuh kreatif ekonomi. Apakah mm -hmm. itu desa wisata mm -hmm. atau atau tempat-tempat yang lain gitu yang sekiranya memberikan alternatif opsi yang sangat hijau dan dan enak gitu untuk bernapas gitu ya, tidak penat gitu ya di ibu kota ataupun di kampus gitu. Dan terbebas dari mie instan ya Syai, karena Betul. ada lontong, nah, ada rendang yang siap menyambut dan sebagainya ya. Iya tetap ya. deh, nanti ujung-ujungnya nyari mie instan juga <laughs> tidak perlu mengeluarkan untuk Akan makan dulu. juga. <laughs> Klasik banget ya. Baik, Kakak uh, -kak Devi sebelum uh, kita lanjut ke Kak Shani ya, uh, yang sudah bersiap-siap juga mau menjawab pertanyaan, kembali kami mengingatkan kepada Sahabat semua, karena akan ada dua orang nanti, yang kita pilih mendapatkan e-wallet ya. Untuk pertanyaan terbaik yang kita akan pilih, kemudian akan mendapatkan Rp 250.000 dan Rp 100.000 untuk lima orang. So, pastikan Anda bersiap-siap mengajukan pertanyaan tadi. Beberapa penjelasan sudah disampaikan oleh uh, ketiga narasumber kami, dan masih ada satu narasumber lagi yang kita akan gali pertanyaannya. Dan Anda yang terhubung bersama dengan kami di YouTube juga bisa pergunakan jalur uh, perbincangan kami. ya. Kami ingatkan nanti setelah selesai. Di jam 4 ya, melalui FM radio, kita masih akan melanjutkan obrolan kita di venue sampai dengan jam setengah 6 ya, sambil menantikan waktu berbuka puasa. Kakak Devi, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Kakak Ola. Nah, ini ada satu lagi anak muda Jakarta yang juga kakak artis, Kakak Sani, kita, Kakak Sani. Halo, selamat sore. Oh, sejuknya, selamat sore, Kak. kayak minum air kelapa ya? Oh, selamat, ya. selamat sore. <laughs> kakak sani, kakak tahun ya. ini bakalan mudik. Eh, uh, tahun ini mudik. Rencananya sih, gimana? Karena sudah dua tahun kemarin enggak pulang. Eh, uh, Shani ke Jogja. Waduh, aduh, seru banget ya kampungnya di Jogja! Ya, iya. nah, Kak Sani punya pengalaman apa iya. di masa lalu sebelum pandemi yang seru dari mudik? Yang kira-kira mm -hmm. mungkin akan diulangi lagi nih di mudik tahun ini, atau malah dibuat lebih seru lagi? Uh, pengalaman seru mudik sebelum pandemi ya gitu Karena sebenarnya momen mudik itu bagi Shani sendiri Sebuah momen yang ditunggu-tunggu Karena memang jauh dari orang tua dan jarang pulang juga Jadi yang paling dikangenin dari momen mudik itu uh, Quality time sih Kumpul sama keluarganya hmm. Terus ngobrol bareng-bareng, makan bersama Terus habis itu kadang kalau lagi ada free time Kita suka pergi bareng-bareng gitu tapi tapi karena, karena ada pandemi jadi kita sangat terbatas untuk kumpul bahkan untuk ngobrol aja sangat terbatas jadi mungkin momen yang akan terulang di tahun ini itu ya kebersamaan keluarga itu sih yang paling kita dipangenin kak Kak Sani rencana uh, liburan atau mudik ini berapa lama? sebulan dua bulan? oh enggak enggak selama ya. itu <laughs> <gir> Karena di sini masih harus ada beberapa hal yang harus dilakuin juga Jadi mungkin nanti bisa maksimal seminggu kali ya Seminggu ya Nah itu kan iya. uh, pasti nggak mungkin di rumah terus lah ya Tuh, Ada nggak tempat-tempat oh. favorit gitu ya yang akan Kak Sani datang nih Sekalian bocoran uh, hmm. Kalau kita kebetulan lewat kerja kita mau datang soalnya minta tanda tangan foto bareng <gir> Oke okay. Oh jadi sebenarnya kalau untuk Lebaran sendiri nanti uh, aku bakal menghabisin waktu lebaran di Solo karena oh. kakek aku ya keluarga besar di Solo, di Solo jadi mungkin nanti akan lebaran di sana kalau untuk tempat-tempat tertentu belum tahu ya karena memang kondisinya lagi di masa pandemi juga jadi yang penting aku Merasa nyaman aja dengan keluarga, merasa aman gitu sih. Jadi, mungkin di rumah saja sudah merasa senang. Waduh, ini teladan bener nih, Kakak Sani nih. Tapi iya. Kak Sani, uh, bocoran dong nanti. Iya. Kak Sani ke Jogja itu dan ke Solo naik apa ya? Uh, mungkin nanti kalau untuk ke Jogjanya, Sani naik jalur udara pesawat. Mm -hmm. cuman kalau untuk ke solonya mungkin jalur darat naik mobil gitu sih, Kak nah ini berhubung ada bapak ses nih beliau kan penguasa apa namanya Wah wow, arus Kerasi. transportasi di <laughs> dari Jakarta ke mana-mana itu kak Sani ada Betul. harapan apa nih apa misal minta minta ada wifi yang bebas di pesawat <laughs> sepanjang waktu plus film-film uh, Netflixnya misalnya atau apa silakan <laughs> kak Sani uh, kalau dari segi protokol dan semuanya itu Sani udah baca dan Uh, sangat lengkap ya, jadi benar-benar sangat membantu juga buat kita yang mau mudik Jadi merasa lebih aman gitu untuk mudik Tapi uh, saran, mungkin saran ya Kak sedikit aja Enggak-enggak silakan. banyak juga boleh Kak oh, ya. <laughs> uh, Lebih ke penyebaran informasi dan kearasan informasi yang mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi gitu Karena kan apalagi sekarang sudah banyak sekali media dan sarana yang bisa digunakan untuk berbagi informasi ya gitu apalagi buat kami para kalau milenial ini salah satunya media sosial itu sangat berpengaruh ya sangat berpotensi besar buat kita mendapatkan informasi gitu jadi mungkin dari media sosial itu bisa jauh lebih dimanfaatkan lagi gitu jadi kita nantinya mudik bisa dengan uh, apa ya rasa yang aman protokol kesehatan yang lengkap juga dan apa ya dengan nyaman juga gitu Kasani, boleh dikasih tahu nggak kira-kira informasi apa yang harus dibuat jogetnya di TikTok biar nanti uh, milenial dan zelenial itu aman nyaman mudiknya? Kira-kira informasi apa nih mumpung ada uh, para beliau dari Kemenhub juga nih uh, sore ini. In, Oke, okay, informasi apa mungkin uh, lebih ke protokol kesehatannya gitu kan karena kemarin uh, Sani baca beberapa informasi itu kalau kita tidak boleh berbicara, kita tidak boleh terlalu banyak berkumpul dan bagaimana. Tapi kan itu masih menjadi informasi yang simpang uh, siur ya. Iya, simpang siur gitu. Jadi mungkin di bagian situ bisa lebih diperjelas. Jadi kita juga orang-orang yang mau mudik gitu, jadi merasa lebih aman aja sih ketika berpergian gitu. Jelas dan tegas maksudnya begitu ya Kak Shani ya, iya, betul, karena betul, betul banget kayak di kereta nih hmm, Kak Devi ya iya. Kan udah dihimbau beberapa oh. kali tidak boleh bicara tapi yang ngobrol, betul. saya beberapa kali pindah gerbong karena menghindari itu yang bicara itu oh, Takut, oh, takut. <laughs> uh, uh, dia ngobrol dengan sesama temannya atau oh. juga ngobrol via phone gitu padahal beberapa kali himbauannya oh. disampaikan Cuman mungkin itu tadi ya uh, tapi jelas dan pak tegasnya Uh, dropletnya kan, tapi tetap ya. Oh, dia buka kali ya. Uh, uh, oh. Kan, dia gak sengaja juga buka droplet gitu. Oh. Kan, takut yang di samping. Memang ya. nih, kadang-kadang <laughs> ada nih etika soal prokes yang juga perlu diajarin, karena ada orang-orang yang justru pas batuk, dia malah buka. Kak, aduh, orang di mana-mana, kalau lagi batuk, lagi malah harus ditutup, itu malah dibuka, aduh. Oke, okay. nah ini kalau boleh, kita balik lagi ke Pak Ses, ke Bapak Zamrides uh, Pak ini kan tadi ada prediksi bahwa tahun ini ada 23 juta mobil dan konon kabarnya akan ada 17 juta motor. Saya itu nggak kebayang ya Pak, kalau 23 juta mobil tadi berangkat barengan tanggal 28 sore, maka tuh kalau saya kali-kaliin, walaupun saya IPS Pak, Pak kali-kaliin tuh kayaknya kan ada antrian 92 km. Itu tuh kayak dari Jakarta ke Banten. Pak itu gimana ngaturnya Pak? 23 juta Pak, mobil Pak, ya Allah Pak, saya nggak kebayang Pak. Gimana Pak? Terima kasih, eh, moderator. Dari sekian banyak kendaraan yang akan mudik, ya, tentu harus dilakukan pengaturan. Ya. Kita melakukan pengaturan-pengaturan di jalan tol maupun di non-tol. Ya. Jadi, eh, sebaiknya kita sarankan jangan pulang eh, terlalu berdekatan dengan. H minus satu, H, H ya hari H ya kita sarankan pulangnya kalau pemerintah sudah mengumumkan bahwa kita cuti Lebaran ya uh -uh. kita bisa segera melakukan mudik Lebaran sebetulnya ya uh. jadi e, untuk menghindari kemacetan tentunya diharapkan tidak tergesa-gesa pulang pada saat hari H. Terlalu Sebelum tepet, H. Begitu. Terlalu mepet. Oh, iya, ya. Iya, Mudah-mudahan iya. para pimpinan, para juragan dan majikan kayak saya ini Pak belum dapat izin, Pak. Saya tanggal <laughs> 27, 28 aja masih ada meeting. Pak. Masih ada tugas. <laughs> masih ada tugas. Pak. <laughs> nah, kalau di jalan tol tadi kalau tadi kakak Devi bilang itu antrian bisa sampai 92 km, Kak. Yang antri 1 km aja marah-marah, <laughs> Pak. Nah itu kira-kira benar nggak kalau ada kabar yang mengatakan di jalan tol ini akan diatur tuh ganjil, genap itu tuh seperti, seperti apa informasinya supaya yang uh, smart listener juga nggak simpang siur gitu Pak Ya baik saya informasikan uh, pengaturan pembatasan operasional angkutan barang maupun di jalan tol ya. ya di ruas jalan tol arus mudik pada hari Kamis 28 April 2022 akan diatur jam 00.00 sampai dengan hari Minggu 1 Mei hingga 1 Mei 2022 pukul 12.00 WIB ya. Oh. Itu akan dibatasi untuk ruas tol pembatasan oh. operasional angkutan barang. Oh, Juga, jadi truk-truk yang gede-gede yang jalannya nggak mohon maaf suka lambat itu enggak ada, tuh, Pak ya? Tidak ada. Ya. Itu okay. akan diatur untuk pengoperasiannya. Jadi okay. akan di adakan uh, Sementara mereka tidak melalui arus jalan tol. Ya. Ya. Juga arus balik nanti, ya, dari tanggal 6 Mei 2022 hingga 8. tanggal 9 Mei, oh, ya, itu pada jam 00 sampai dengan jam 12.00 itu juga dibatasi untuk angkutan barang. Ya. Okay. Jadi insya Allah. Uh, Tragedi Brexit tahun 2016 di mana ya, kan oh, dua ya. hari kan, tapi ya. kita nggak usah sedih di hmm. China itu sampai 12 hari. Maksudnya. <laughs> Jadi kita lebih lama makan, ya Kakak Devi. Oh, uh, insya Allah tadi informasi Pak Ses membuat kita tenang walaupun ada mudik kolosal tahun ini. Mudah-mudahan tidak membawa hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita inginkan, Pak. Tapi uh, boleh ditambahin nggak sih? Mungkin tadi Kakak Devi kan juga menyampaikan ya bahwa ini kolosal ya. Hmm. Ada 24 juta nih Pak mobil kendaraan. Ada semacam antisipasi atau himbauan enggak sih untuk kendaraan-kendaraan apakah perlu menyiapkan jerigen untuk BBM Pak atau mungkin di titik-titik di jalan tol itu juga pemerintah sudah menyiapkan tempat-tempat uh, pengisian mungkin darurat dan mini begitu hmm. boleh nimbun enggak Pak nimbun buat di mobil kalau <laughs> macet ya mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi seperti itu oh, ya okay, okay. sudah diantisipasi dengan rapat-rapat yang kita adakan dengan ESTM ya oh. dengan Pertamina bahwa tahun ini tidak akan terjadi kelangkaan BBM. Ya kita berharap demikian. Tentunya ya e, tidak perlu e, seperti itu menyiapkan jurigen atau segala macam. Saya kira ya sudah terjadi pengaturan-pengaturan. Ya mudah-mudahan di Lebaran ini benar-benar kita harapkan lancar, aman dan terkendali tentunya. Kalau boleh tahu Pak, total personil dari Kemenhub sendiri yang akan terjun nih mengawal masyarakat, penting oh, ngatur nih. ngatur nih biar enggak oh, aduh, apa keos di jalan tuh berapa banyak Pak? Uh, kalau personil semua petugas baik itu dari pusat maupun di daerah sudah kita lakukan pengaturan-pengaturan. Jadi nanti kita ada 33 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah jadi sudah telah pengaturan-pengaturan untuk uh, tenaga kesehatan, tenaga oh. Oh. Uh, tempat istirahat dan sebagainya nanti untuk pemeriksaan antigen itu sudah diatur di tiga lokasi itu. Waduh, Jadi ya. kami berterima kasih Bapak enggak uh, libur lebaran karena menjaga kami semua ya Pak. Ya. Pak tenang kami bantuin, kami juga bertugas Pak pada saat lebaran ya. Mm -hmm. <laughs> Boleh izin kita uh, ke pertanyaan dari listener ya yang bergabung boleh, ya Kakak boleh, Devi boleh. ya uh, Pak Zamrides dan Dokter Kuku. Boleh uh, kita berkunjung ke uh, pertanyaan yang sudah masuk dan nanti kita pilih yang mendapatkan uh, e-wallet ya. Uh, ada dari Mbak Afika. Saya si Afika Indriani izin pertama uh, bertanya kepada Pak Zamrides apakah ada sanksi nih Pak gitu ya teguran yang tegas begitu terutama di rest area kan itu antrean bakal panjang ya. Uh, kalau sudah melebihi waktu gimana tuh, bagaimana juga, taunya kalau dia melebihi waktu ya gitu. Ada belnya mungkin <laughs> Pak, atau apa? Silahkan Pak. Uh, terima kasih Pak Afika. Ya. Untuk rest area uh, tentunya kita tidak menentukan batas waktu ya, karena memang mereka masuk tidak pakai tiket, pakai kartu pengenal segala macam, namun kita anjurkan mereka tidak terlalu lama. Kalau sudah selesai dengan uh, keperluannya tentunya segera berganti dan bisa bergantian antri masuk ke rest area. Untuk sanksi kita memang belum bisa menentukan itu mengingat uh, kita di lokasi-lokasi tersebut memang beberapa tugas di melaksanakan tugas di sana tapi memang untuk sanksi kita tidak terapkan. Oke. Okay, Baik itu sanksi nggak ada tapi mungkin ini secara sosial saja ya butuh kesadaran tinggi ya benar nggak yeah. sih, yeah. uh, Devi? Yeah, <laughs> ya benar ya, benar aware lah ya sama tetangga <laughs> yang baru masuk. Nah ini ngomong-ngomong soal rest area nih, dok. Um, ini kan tempat-tempat yang sering kali oke okay, jadi sarang ya buat para virus-virus itu ya karena ada toilet dan sebagainya di sana. Dok ada saran nggak sih buat para pemudik ini uh, terutama ketika mempergunakan rest-rest uh, area ya? dari sisi menggunakan toiletnya, makan di sananya begitu. Silakan, Dok. I, iya, terima kasih. Kalau saran untuk penggunaan rest area barangkali itu sebenarnya mungkin semua sudah siap, ya. Hmm. Seperti anjuran untuk jaga cara terus di beberapa rest area kemarin saya sempat uh, keliling Jawa juga beberapa bulan yang lalu. Itu kita lihat bahwa di banyak rest area itu sudah memperbaiki ventilasi udara. Ijin itu salah satu syarat nanti kita hijrah dari pandemi menuju endemi itu itu salah satu poin yang harus dicermati. Itu poin yang bagus. Tapi kendalanya nanti adalah lonjakan jumlah itu. Apakah dia bisa menampung? Kalau sudah begitu banyak orang di dalam, apakah jaga jarak itu bisa berlaku? Ya, ini ini kendala kita tahu sama-sama lah. Tahu sama tahu kondisi itu. Kemudian kita juga tahu masyarakat sebagian itu maskernya udah turun di dagu lah, hmm. apalah segala macam. Jilang, karena jilang, sudah capek, karena begitu ya. mereka udah jalan berjam-jam kan, ya, betul. fokusnya udah mulai turun. Paling hanya berapa persen yang masih bisa menjaga betul-betul itu. Jadi kita juga berdoa di, di satu sisi kita berdoa benar-benar supaya mudik ini aman. Tapi di sisi lain ya mungkin mungkin kayak ada video pendek begitu di masing-masing rest area yang mengingatkan bahwa secara ringan aja gak usah yang horor gitu diingatkan bahwa tetap pakai masker ya begitu selesai ini gunakan kembali maskernya kalau udah 3-4 jam digunakan masker itu mungkin waktunya untuk gunakan masker baru ya. hal-hal hmm. itu juga kan udah hilang kan pesan-pesan itu Betul. juga saya lihat udah hilang jaga jarak ventilasi di, diperbaiki bagi yang mereka pengelola rest area ventilasi itu penting banget daripada pakai AC sekarang mending pakai kipas angin dulu deh dipasangin open window open pintu segala macam itu akan lebih menurunkan risiko transmisi virus apapun penyakit apapun bukan cuman covid kita nggak hanya berhadapan dengan covid ada tbc yang juga udah endemik di Indonesia Betul. ada apa dan itu uh, protokol kesehatannya sama sebenarnya jadi dengan masker dan lain-lain tuh masyarakat sebenarnya terhindar dari beberapa penyakit sekaligus ya ya, ya jadi memang tapi kadang. tantangannya adalah memang uh, secara sosial sekarang itu kalau misalnya kita nih sebagai warga ingin ngingetin itu hmm. ada rasa sungkan karena pasti ya. biasa aja dong, ah. hmm, itu kan biasa ada, dong, e -e -e, gitu kan. aja nggak bawel. Oh, oh aku bawel <laughs> banget sih gitu polisi itu polisi, <laughs> gitu kan? Nah Itu memang menjadi satu ya. tantangan bahwa sebenarnya untuk menambah pahala, uh, kenapa tidak kita semua bisa kita menjadi semua. relawan di saat uh, apa namanya kita mudik? Jangan ragu uh, walaupun senyumnya nggak kelihatan gitu ya, uh, apa namanya tetap. Dengan tatapan mat, apa, mata yang, uh, kalau kita senyum, mata itu juga pasti akan berbinar. Kelihatan untuk bilang, iya kan? "Ih, cakep deh maskernya, pakai pakai masker yuk!" Hmm. Misalnya hmm. begitu. Jadi, memang ya. uh, perlu bantuan. Jadi, nggak cukup, mungkin para bapak ini pasti sudah akan disibukkan dengan Betul. aturan lalu, lalu lintas dan, dan sebagainya. Nggak ya, ya. mungkin juga ada relawan yang khusus ngingetin masker. Jadi, kita semua sebenarnya punya kewajiban moral untuk menjadi relawan bagi masyarakat lainnya. Bagi sekeliling, ya oke. Kita ini ada di penghujung uh, acara untuk yang uh, bergabung bersama dengan kami melalui FM Radio tapi kita nanti masih akan lanjut sedikit ya sedikit kita masih akan ngobrol dan saya masih akan bacakan beberapa pertanyaan so nanti silakan ikut bergabung kembali Uh, ikut bergabung di YouTube karena kita masih akan lanjutkan. Tetapi untuk sahabat-sahabat uh, kita yang mendengarkan kita melalui FM radio, pengen dong ini apa uh, saran ya dari Kakak Shani, kemudian juga dari Kakak Imam kepada para pemudik ya dari kacamata sahabat-sahabat sebagai milenial apa yang mesti diperhatikan, diwaspadai sesuai dengan tadi disampaikan Kak Devi juga harus ada yang bersedia juga jadi relawan loh ngingetin begitu. silahkan Baik, uh, ini pertanyaan yang sangat penting. Apalagi bagi kami, selaku mahasiswa, kita tuh setidaknya memiliki dua prinsip: pertama, itu tidak perguruan tinggi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yeah. Terus, yang kedua, kita punya fungsi sosial, ada tiga hal. Setidaknya, pertama itu sebagai agent of change, kedua itu yeah. sebagai iron stock, yang ketiga itu social control. Yeah. Nah, ini kan kita punya tanggung jawab sosial yang melekat gitu, di mahasiswa. Nah, saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa semuanya pertama implementasikan tanggung jawab sosial kita untuk mengabdi gitu dan fungsikan sosial control supaya kita bisa menjadi uh, relawan tadi itu untuk mengingatkan kiranya di sekitar kita ada yang tidak menggunakan protokol kesehatan dengan pendekatan yang tentunya humanis dan lebih uh, lebih sopan, lebih sopan ya? gitu ya. Ya, ya yang kedua menariknya di IPB itu jadi sekarang ada program namanya tuh IPB Ghost to Field nah itu tuh yang dilakukan pas masa mudik kali ini jadi setelah masa Libur sekitar dua minggu ini mahasiswa diarahkan untuk mengabdi di kampung halamannya. Nah salah satu bentuk kegiatannya yaitu tadi bagaimana mahasiswa kembali ke kampung halamannya, kemudian bergabung dengan pemuda dan juga karang taruna di sana untuk meng mengoptimalkan pengimplementasian pe dari protokol kesehatan di sana. Dan itu kurang lebih sudah dua tahun dilakukan dan tahun ini kembali dilakukan kembali gitu. Jadi sudah ada bentuk uh, aslinya tinggal skalanya diperbesar dan tidak terbatas di mahasiswa doang. Tapi kita selaku agen millennials gitu ya dan zillennials bisa turut berkontribusi mengabdi gitu ya Sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan insan terdidik gitu ya Cocok, gitu. Jadi kalau kemarin Halsiswa pada rame-rame demo di Senayan, bagusnya ah, nanti di kampung ini. demonstrasikan bagaimana protokol yang benar iya. <laughs> <rin. laughs> Oke okay, ke Kak Shani, Kak Shani masih terhubung bersama dengan kita di ruang Zoom Kak Shani pesannya apa okay. nih buat... Uh, pemudik ya tahun ini dari kacamata Kasani sebagai milenial, silakan Kasani. Uh, kalau dari sisi Kasani sendiri harus lebih aware terhadap sekitar, gitu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga tercinta dan semua orang yang ada di Indonesia juga karena. Perlu diingat bahwa kita masih hidup dengan uh, COVID ya gitu, kita masih sangat dekat dengan uh, COVID-19 ini. Jadi, sebenarnya itu menjadi suatu hal yang harus difokuskan gitu. Jadi, apa ya, mudik dengan rasa yang aman, protokol kesehatan yang komplit, yang maksimal, tapi juga harus tetap aware dengan sekitar. Gitu. Baik, Kak Shani, uh, cinta dan kebersamaan kepada keluarga itu yang terpenting, So jadi perhatikan proses ya. Oke, okay. boleh dong Anda yang ada di rumah semuanya di ruangan boleh kasih plus kepada keempat narasumber kami dan tahan kita masih akan lanjutkan obrolan kita ya. Oke. Okay. Baik, Kak Devi, kita masih akan lanjut ya. Okay. Buat Smart Listener yang sudah bergabung di sore hari ini Anda mendengarkan kami melalui frekuensi 95,9. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda, tapi silahkan boleh bergeser karena kita masih akan lanjut ngobrolnya ke YouTube di kanal Smart FM. Kita masih live di sana oh. ya. Dan kemudian Uh, di ruangan studio uh, yang kita setting di sini gitu ya. Ada banyak juga dari uh, peserta yang hadir dari mahasiswa uh, koalisi pejalan kaki. Alfred Sitorus ini uh, nanti kita tanya mudiknya enggak jalan kaki kan? Kasihan kakinya nanti. Kemudian dari FKM UI, dari BEM FKM UI, terima kasih sudah bergabung Perhumas Muda. Terima kasih sudah bergabung. Ada dari STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kemenhub, terima kasih sudah bergabung juga hadir di sini. Kemudian Dewan Transportasi Kota Jakarta dan komunitas Bike to Work juga hadir. Baik, kita masih lanjutkan obrolan kita, masih ada waktu 30 menit dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi kita masih akan mintakan kepada keempat narasumber kita, kakak Devi untuk menjawab ya, Mereka. boleh ya. Tapi kita semangati dulu kita semuanya mudik aman dan sehat Yes boleh kita sebutkan bersama-sama ya supaya berbagi energi semangat ini jelang satu jam menuju berbuka puasa mudik aman dan sehat Yes satu dua tiga mudik, mudik, aman, mudik dan dan aman dan yes. sehat okay. Yes <laughs> kita menuju ke pertanyaan berikutnya ini uh, selamat sore perkenalkan saya Nazila Azarin dari Bekasi izin bertanya ke Pak Zamrides lagi ya favorit nih Pak Zamrides mengingat uh, dengan Uh, cukup rawan ya kemacetan, ya banyak masyarakat karena masyarakat pulang. Apa sih Pak strateginya dari pemerintah untuk menciptakan meminimalisir kemacetan besar-besaran di jalan raya karena tadi Kak Devi uh, menyebutkan 24 juta kendaraan ya Kak, umplak tuh Kak ya. Nah itu gimana tuh Kak? Uh, Pak Zamri Silakan. Baik, terima kasih moderator. Berapa hal pemerintah berupaya melakukan pengaturan-pengaturan, ya? maksimal mungkin untuk mengatasi masalah kemacetan ataupun kena, e, yang lainnya di perjalanan ya. Upaya pengaturan dilakukan antaranya adalah pembatasan pelaku perjalanan masyarakat yang belum vaksin, atau booster. Yang berikutnya dilakukan pemberlakuan kontraflow atau one way ya, atau e, ganjil genap. Nanti. Kondisi-kondisi tertentu akan kita lakukan uh, di perjalanan kalau dibutuhkan ada kontraflow, one way maupun ganjil genap. Okay. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ada pembatasan angkutan untuk angkutan barang. Ya. Jadi pada jam-jam tertentu angkutan barang kita batasi di perjalanan. Jadi tidak uh, kita lakukan uh, untuk semua angkutan, namun Khusus untuk akuntan barang, kemudian tadi yang juga sudah saya sampaikan, ya, pemerintah sudah melakukan tahun ini. Namanya mudik gratis, ya, mudik gratis di beberapa terminal di ibu kota Jakarta. Kita lakukan tahun ini, sangat banyak tersedia kapasitasnya, ya, diharapkan yang bawa motor, yang menggunakan motor, tidak menggunakan motor lagi nanti bisa menggunakan fasilitas e, mudik gratis tersebut. Juga tidak kalah pentingnya kita menggunakan peduli lindungi. Ya, di setiap terminal kita guna, e, sudah meng, menyiapkan qr code. Ya, jadi setiap penumpang yang akan berangkat akan melakukan perjalanan dengan menggunakan peduli lindungi. Pak izin okay. pak Nanya pak, kalau tadi kan ada ganjil genap. Nah, kalau kebetulan pada hari itu genap mobil saya ganjil, hmm. itu saya ditilang atau dibiarin? Nah, tapi balik. nanti uh, plat nomor saya dipoto Habis itu saya nggak bisa bayar pajak, SNK saya jadi mati, atau gimana ya Pak? Jadi hal tersebut akan dilakukan oleh uh, pihak kepolisian itu oh. uh, mereka yang mengatur oh, oh. itu kondisional banget ya oh. di lapangan, karena sudah ada kontraflow maupun one way ya. Okay. Hal tersebut. Uh, lebih diutamakan nanti akan dilakukan sepertinya kontraflow maupun one way. Ya. Oh, oke. Okay. Seperti itu. Ya. Baik. Kita beralih ke Dokter Kuku, Nah, ini juga banyak nih pertanyaannya dari Amos Chandra. Hai Amos Chandra, uh, Dokter Andi, izin tanya, apakah selain vaksin booster ada nutrisi yang harus dikonsumsi nih, gitu ya, untuk bisa menambah imunitas tubuh uh, bisa terjaga jelang mudik Lebaran? Mudik lebaran itu kan perjalanan yang panjang, berangkat dari rumah ke kantor aja sering masuk angin, Pak. Dok, gimana tuh, Dok? Okay. Um, Terima kasih, uh, Pak Amos. Jadi, kalau ditanyakan nutrisi untuk menjaga imunitas tubuh, sebenarnya mudah ya di Indonesia itu banyak banget, ya. Bahannya banyak, tinggal apakah kita uh, mengkonsumsinya atau tidak. Jadi, kayak buah-buahan sayuran itu sudah jelas, ya. Terus. Ikan telur itu juga udah udah include lah di dalam. Targetnya sebenarnya apa? Um, imunitas kita, sistem kekebalan kita itu tidak bekerja hanya karena satu gigi roda gitu loh. Dia ada banyak komponen yang mendukung. Kalau bicara immunity uh, against covid, maka satu mungkin yang paling mudah didapatkan di Indonesia itu adalah vitamin D dengan bantuan sinar matahari, ya. Tapi harus ada bahan yang dikonsumsi ikan telur susu yang tadi. Jadi bukan cuma berjemur doang ya, Dok. Aduh, Dok, nah, skincare bahan mahal, bahan Dok. dok. Aduh, panas-panasan, Dok. Bisa diganti nggak? bukan matahari nggak? Berjemur doang terus enggak oh. makan nggak makan vitamin oh. protein juga ya, oh, kan. orang bule malah datang ke sini. Oh, iya iya ya, iya, ya, iya iya. Itu satu ya. Aduh. Tapi ada downsnya Jadi oh. mungkin ada hal-hal yang harusnya diturunkan supaya imunitas itu juga bekerja lebih baik. Jadi bukan hanya apa yang mesti dimakan, tapi apa yang mesti dikurangin. Oh, seperti ya, itu? maaf nih ya, kayak kalau Kayak gorengan, satu oh, okay. yang gulanya tinggi, gula pasirnya oh, banyak iya. ya, kadar gulanya. Kemenkes itu merekomendasikan tidak lebih dari sekitar 40 gram sehari. Jadi, bawa timbangan kemana-mana, dong? 40 gram itu kecil. Oh oh iya, 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 40 gram. Siap, siap, siap. <laughs> um, Mungkin okay, sekitar okay. 5 sendok teh, Yo, itu oh, maksimum oh. gula sebenarnya yang bisa ditoleransi supaya fungsi kekebalan oh. Anda bekerja dengan baik. Oh, iya. Sudah bisa ditakar sekarang, Kak. Dan masuk <laughs> rokok. <laughs> ya, ya, hmm, iya, halal itu tapi ini adalah bu, apa ya bukan budaya sih itu sudah jadi kebiasaan di di yeah. masyarakat kita yeah. Semoga Pak Amos bisa menerapkan dan ngajakin yeah. keluarga dan kerabat dia yeah. juga yeah. untuk Jangan dia. nanti pulang kampung teh manis uh, isinya gula semua gitu yeah. <laughs> kita, kita reduce <laughs> ya, <laughs> kalau <laughs> mungkin <laughs> sudah terbiasa dengan satu sendok, sekarang okelah okay yeah. setengah sendok. sendok ya Kemudian kalau sebelumnya setelah jarang ya. ada hidangan buah, lebih banyak yang hidangannya uh, kue Buahnya buah. durian dok di bawah <laughs> ya dok okay Ya okelah kalau satu dua biji gitu <laughs> kan, <laughs> 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 gitu kan. Bukan Tapi kan buah. durian tetap buah kan oh, uh, Iya Jadi tadi pesannya hati-hati dengan teriji kalau menurut lo, ya. gorengan gula dan garam mungkin ya kalau kebanyakan garam kalau mungkin kalau di Sumatera banyak kan? apalagi kalau punya komorbid apalagi kalau udah punya komorbid diabetes, hipertensi, ya, ya. jantung ya. dan lain-lain tentu udah lebih tahu ya kayak dokter udah sampaikan jangan ini, jangan ini, jangan ini, lebih baik ini. Hmm. Itu udah bukan berarti nggak boleh dikonsumsi tapi ada takarannya ya. Iya 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 Baik. Kita ke pertanyaan ke berikut, pertanyaan berikutnya untuk dokter koko boleh lagi ya. Uh, apakah penderita komorbid yang belum divaksin COVID-19 ini bisa melakukan vaksin sepanjang perjalanan mudik? Uh, apakah penderita komorbid itu juga boleh ya divaksin COVID-19? Uh, okay, boleh ini sih, ini silakan. Tapi bolehnya ke kebijakan ya. Iya, iya. Tentu nanti teman-teman dari senior-senior di Kementerian Kesehatan itu lebih berwenang kalau bicara soal kebijakan. Iya, kalau iya. saya mungkin ditanya, saya akan sampaikan apa pendapat saya dari sebagai seorang dokter dan mungkin juga sebagai seorang peneliti. Uh -huh. um, saya tidak menganjurkan seseorang yang sedang berjalan perjalanan jauh itu untuk divaksinasi. In, hmm. Ini opini pribadi, ya, ya. ya. Karena dia butuh imunitas itu bicaranya kompleks dan dia butuh badan yang fit. Nah kalau dia Adaptasi, sudah lelah ya. terus masuk lagi barang yang badannya akan beradaptasi. Ini apa gitu? Iya. Ya. Nah itu sebaiknya dihindari. Uh -uh. Jadi sebaiknya kalau mau booster mau apa sekarang? Sebelum perjalanan Sebelum mudik perjalanan ya. perjalanan jauhnya. Yeah. Jangan cari di di perjalanan. Iya. Yeah. Mm -hmm. yeah, kan? Nanti atau kalau emang udah telat, nanti pas pulang deh. Mm. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya karena memang uh, dampak dari vaksinasi itu kan ada orang yang cuman demam, demam ada, ya. yang cuman geli -geli nah, ada yang cuman geli-geli sedikit. Bahaya kalau yang nyetir yang yeah. baru Gimana kalau dia aduh. malah badannya rasanya Oh, menggigil ya, itu sih pertimbangannya banyak hal yang ya. uh, apa uh, tambahan-tambahan, ekstra-ekstra keluhan lah. Mm -hmm. Padahal perjalanannya itu aja udah melelahkan. Betul. Ya, 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 gitu. betul baik kita ke pertanyaan untuk Kak Shani. Halo Kak Shani, masih bersama dengan kami ya. Ini ada pertanyaan dari fansnya Kak Shani Tuh. nih. Ya uh, kalau menurut Kak Shani sendiri Uh, apa sih peran dan usaha para influencer ya untuk mendorong mempengaruhi para pemudik gitu ya supaya lebih aware nih jaga kesehatan uhum. jaga keamanan terus juga uh, persiapannya lebih bagus ya terus bekal bekal yang uhum. bagus buat uh, perjalanan baik angkutan umum dan angkutan darat kalau kak Sani sendiri mungkin punya masukan enggak gitu ya uh, kalau tadi dokter uhum. bilang jangan gorengan gitu kan buah buahan nah, dalam perjalanan buah buahan boleh ya durian tapi nggak boleh ya mempengaruhi baunya ya. <tuk> ya, ya nanti pengen ya. jadi makan bareng pengen gitu. nanti kasihan. Silakan Kak nih. <tuk> 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 ya, mungkin kalau dari cara aku ya dan teman-teman influencer yang lain mungkin gitu dan Ciki di Kota juga salah satu yang kita paling tekankan itu adalah mengingatkan orang-orang untuk terus jaga ke kesehatan dan Uh, minum vitamin, kayak gitu sih Dan antigen secara rutin Karena kita itu punya media sosial Dan kita tahu bahwa pengikut kita itu Atau followers kita itu akan Sangat mendengarkan kita Jadi kita sangat berterima kasih Jadi kita sebagai influencer pun juga nggak akan Capek-capek buat ngasih tahu Ke para pengikut kita untuk Mengikuti protokol dengan sebaik mungkin Dan mengikuti peraturan nanti dari pemerintah juga Jadi nanti pasti aku juga Akan bantu untuk mengingatkan mereka semua gitu sih. Nah apa Kak Ola, saya mau tanya sama Pak Ses nih. Tadi uh, apa Kak Sani mengingatkan bahwa ayo rajin-rajin antigen. Nah, kalau dalam perjalanan, Pak, Betul. itu antigennya gratis atau enggak? Karena salah satu kenapa ada gelombang orang ingin booster, karena kan kalau booster gratis sudah dari pemerintah hmm. daripada PCR sama antigen bayar. Nah, ini apakah nanti sepanjang mudik ini akan gratis, Pak? Gratis. Wah, mantap. Cari yang gratis <laughs> gitu. <raan> Kalau soal bekal Kak Shani, kalau Kak Shani sendiri punya kebiasaan bawa bekal tuh kalau untuk mudik itu apa? Bawa apa sih dalam perjalanan ada rendang, ya, teri goreng kah atau apa gitu, mie instan kemasan? Oh. <laughs> silakan. Kalau bekal sendiri mungkin uh, gak ada karena kebetulan Shani juga puasa. Jadi biasanya kalau hmm, mudik itu puasa, selalu dalam ya. keadaan puasa. Okay. Iya ya. gitu, jadi nggak bisa bawa bekal juga. Tapi biasanya kalau sudah sampai di rumah, sampai di Jogja itu biasanya bekalnya cari-cari takjil gitu sih. Hmm. 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 Uh, gudeg kalau di uh, temennya takjil. Iya betul. <laughs> <laughs> iya gudeg. Iya iya Kalau udah sampai gudeg, jangan eh sampai Jogja jangan lupa gudeg ya. Oke, okay. Baik. Uh, terima kasih buat anda yang bertanya. Boleh dong uh, berikutnya kalau Sambil menantikan yang berikutnya, kita kasih kesempatan yang ada di dalam ruangan ini. Ya, boleh mengajukan pertanyaan. Kita coba tunggu yang berikut pertanyaan dari Zoom atau juga dari YouTube. Boleh, silakan. Boleh berdiri, ya. Dibantu, tolong teman-teman panitia untuk mic-nya. Boleh diberikan. Oke, baik. Ini bagian dari mencicil, ya cicil mic, berbagi siap sebutkan nama dan dari mana ya silahkan. ya selamat sore semuanya sore Menolkan, nama saya Ahmad Raihan dari Perhumas Muda Jakarta Raya ya nah, tadi kan kita sudah mendengar uh, dijelaskan bagaimana rencana teknis dalam prosesi mudik tahun 2022 seperti dibuat di, seperti dibuat posko posko kesehatan di titik tertentu sistem protokol kesehatan yang telah dirancang sebagai rupa dan rencana, rencana lainnya. Namun kita di sini berbicara tentang 85 juta jiwa yang mana ini sebuah rintangan tinggi nih untuk BPTJ Kemenhub. Kira-kira iya. apakah ada nih BPTJ Kemenhub punya backup plan atau rencana cadangan uh, untuk berjaga-jaga jika terjadi misplanning saat di lapangan nanti? Terima kasih. Iya, sesuatu yang nggak terduga, Pak. Wah, ini iya. memang luar biasa sih. Apa planning B-nya Pak? Mungkin bisa di sharing Pak? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Apabila terjadi kejadian di luar yang kita rencanakan, tentunya kita harus siap dengan segala kondisi ya. Kita menyiapkan beberapa hal tentunya ya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kita menyiapkan Tenaga-tenaga yang ada di lapangan, ya. Tentunya e, beberapa peralatan bisa digunakan di sana, ya. Pos-pos tenaga kesehatan bisa digunakan, ya. Terus kalau kemacetan terlalu parah, tentunya hal-hal kebijakan yang diambil tadi, ya, dengan membuat kebijakan dari yang ini kewenangannya ada di pihak kepolisian nantinya. Seperti uh, one way, ya kontraflow maupun ganjil genap, hal-hal uh, tersebut merupakan bagian dari pekerjaan ini adalah merekayasa lalu lintas agar tujuan kita tidak terjadi kemacetan. Ya, jadi kita memperlancar kondisi di lapangan. Ya, kalau sesuatu terjadi di luar dugaan kita tentunya harus diantisipasi, harus diambil tindakan. Untuk memperlancar arus tersebut. Ya, hal-hal ya, itulah yang kita lakukan nantinya. Tentunya tidak lepas dari tugas kita bersama nantinya bahwa kemacetan yang ada harus kita lakukan pengaturan. Demikian. Pak, benar nggak nih Pak? Yang saya dengar nih, Bapak demi memastikan e, agar mudik aman dan nyaman, itu bahkan persiapannya sudah lebih dari tiga bulan satu. Lalu bapak ini Kemenhu bersama teman-teman kepolisian dan sektor-sektor lain itu udah kayak restoran padang saya dengar pak pagi sore siang malam rapat terus gitu ya melakukan simulasi-simulasi kira-kira potensi-potensi eh, apa chaos eh, disorder dan sebagainya seperti apa itu sudah dipersiapkan betul ya pak? Sudah sudah dipersiapkan betul rencana-rencana kita mudahan mudah-mudahan ya planning-planning yang sudah kita buat sudah sesuai dengan eh, rencana nanti pelaksanaan di lapangan. Baik, ya. amin Allah. Ya. Pak, itu. Ini saya tergelitik karena seringkali uh, kan media sosial ini sangat uh, baik tapi di satu sisi kejam juga nih. Yeah. Kalau udah memposting sesuatu gitu kan ya viralnya luar biasa. Ada enggak uh, satu upaya yang dilakukan oleh Kemenhub, persiapan teknis dan sebagainya sudah dilakukan, tapi persiapan secara mental kepada petugas-petugas, Pak. Karena yang dihadapi ini manusia, Pak. Waduh, itu karakternya kalau udah dalam tekanan ya macet. Wah itu nggak ngerti deh nanti ada yang memuji kah, ada yang sumpah serapakah. kah? Dari sisi petugas uh, yang disiapkan dan diturunkan ke lapangan, ada semacam persiapan untuk ini enggak pak? Ah terima kasih untuk persiapan uh, mental emosi mereka tentu harus ya. Kita bertugas beberapa instansi di sana. Ada Pemdanya, ada kepolisiannya, ya, semua bekerjasama di lapangan. Nanti juga jasa Raharja ada di situ, ya, juga di pihak jalan tolnya sendiri. Untuk itu kita bekerjasama, ya, pihak mental mereka, mental mereka, emosi mereka mesti diatur, uh, ya, dilakukan supporting-supporting uh, dari kita agar mereka bisa bersabar di lapangan. Brazil. Aku tuh malah mau ngajak ini nih. Tadi aku kan ada dari perhumas. Ini okay. ada teman mahasiswa, menurut saya yang perlu dikhawatirin dari media sosial adalah hoaxnya. Yeah. Wah, dikasih gambar macet, padahal itu di Cina. Kasih gambar <laughs> lagi keos, padahal itu di Brazil. Nah, okay. itu mungkin butuh bantuan teman-teman muda influencer. nih uh, apa tadi perhumas influencer lalu mahasiswa untuk membantu uh, pemerintah yang udah capek di jalanan gitu ya biar di dunia online-nya dibantu oleh teman-teman untuk mengantisipasi hoax- hoax yang akan membuat masyarakat menghujani omelan tapi padahal nggak ada uh, Kesaksiannya, ya nah itu yang kayaknya mungkin perlu juga kita harapkan ya pak teman-teman mahasiswa itu bisa, dan bisa juga berita tahun lalu atau nah, berita sebelumnya pak. ya, ya betul. mereka aduh, biasanya aduh. seperti itu ya, ya. baik kita, Kak Devi kita kasih kesempatan ke Pak Alfred Sitorus ini juga tidak mau kalah ini ya untuk bertanya. Pak Alfred selamat sore pak, silakan pak boleh. Iya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, saya Alfred dari Koalisi Jalan Kaki, benar tadi uh, moderator menyampaikan bahwa mudiknya enggak jalan kaki kan, gitu. dari <laughs> ya, betul. rumah ke ini. Ya. Pastinya jalan kaki itu pasti wajib ya karena Oke mau ke stasiun nggak mungkin diantarin mobil sampai naik kereta kan nggak mungkin pasti ada Betul. jalan kaki juga ya. uh, yang paling utama adalah bagaimana di kota-kota kabupaten itu bisa menampung fasilitas pejalan kaki di sana itu yang paling utama harus disediakan hmm. oleh uh, kabupaten dan kota masing-masing karena sejukjanya yang namanya liburan panjang yang sudah balas dendam ini kan pastinya orang uh, pasti mau melaku melaku itu pasti wajib tuh ya terutama di daerah Jawa pasti sanak saudara dikunjungi kalau tidak berjalan kaki pasti naik kendaraan itu itu pilihannya e, namun kalau kami dari base orang lingkungan yang paling utama yang perlu disampaikan pada saat mudik ini ada yang tertinggal rasanya kami yaitu adalah bagaimana indoor air pollution di dalam mobil itu kalau kita bicara tadi sempat ada yang menyinggung brexit sebenarnya kelelahan itu kan bukan karena orang lelah menunggu ber Dua hari, tapi kelelahan itu karena memang uh, indoor air pollution di dalam mobil, informasi ya? di dalam mobil itu kan jarang orang tahu. Betul. Dan hmm. di mana tadi Pak Dokter menyatakan bahwa kalau sudah macet dan yang lain-lain, memang semua pintu uh, kaca semua harus dibuka. Karena apa? Hmm. Itu bisa memflashing yang namanya pencemaran udara yang selama berjam-jam yang ada di dalam mobil. Ya. Makanya si pengendara selalu ada micro itu, Ya karena memang pencemaran udara itu kan karsinogenik ya, jadi membuat pengarah pengendara itu uh, fly gitu ya, jadi dia seakan-akan terbuai padahal ya. itu adalah karena partikel pencemar yang memang hmm. dari kendaraan kendaraan yang memang sudah macet ya, apalagi kendaraan yang memang AC-nya hmm. ya, ya uh, cukup buruk gitu ya. Jadi ya, ya, salah satu guideline yang kami sampaikan selama ini kalau sudah jadi macet berhenti cari pohon karena memang suplai oksigen yang paling oksigen banyak ya udah berteduh di bawah pohon walaupun okay. mau di siang hari dan yang lain-lain enggak -lain. usah bawa ke dokter dan yang cukup berteduh di bawah pohon itu adalah suplai oksigen yang bisa membuat kita fresh kembali ketika sudah lelah tadi yang sudah disampaikan oleh dokter saya kira guideline seperti ini karena kalau saya biasanya menebar alat di beberapa titik untuk tahun ini kami menebar alat di 10 titik yaitu uh, apa low -cost sensor untuk bisa memberitahu mengedukasi teman-teman pemudik kalau memang alat itu sudah menandakan bahwa itu uh -huh. pencemaran dalam mobilnya sudah cukup sudah tinggi, tinggi buka saja windownya gitu jadi yeah. karena memang itu dia terflashing secara sendirinya kalau itu sudah dibuka jadi jangan ditutup terus terutama orang yang ada di rest area yeah. selalu menggunakan mobilnya nyala dan tidur nah itu mengakibatkan bisa langsung Meninggal di tempat halal seperti itu bisa terjadi. Pak Alfred, ngomong ya. ada bapak ahlinya, saya mau tanya. Jadi, antara uh, apa namanya membuka lalu menghirup knalpot mobil-mobil orang nih? Kalau kita macet, itu kan jalan tuh bisa beberapa uh, ruas, kan bisa 4 sampai 6 Itu kan mobil, semuanya lah ada knalpot orang. Jadi, lebih baik kita buka kaca menghirup knalpot orang. Atau kita tetap uh, apa namanya atau ada batas waktu membuka kacanya misalnya hanya 10 menit misalnya atau sebagaimana? Uh, ya, tetap ada batasan, Lu. tetap ada batasan namun ketika ada sirkulasi dibuka mm -hmm. itu kan berarti dia sudah memplasing ya. oh, dan tidak okay. mungkin stuck terus kan oh, iya. nah ketika sudah dibuka dan memang tidak enak kalau di jalan tol itu kan pasti akan agak bising gitu jadi yeah. situlah posisi plasingnya kalau uh, indoor air pollution itu sudah para pengendara membuka window-nya ada beberapa yang dibuka tapi nggak usah semua tapi oh, mungkin ada, biar celah ada sedikit. sirkulasi. Oh, sedikit ya? aja ya dan mungkin lima atau sepuluh menit gitu Betul, mungkin. Betul, uh, nggak oh, okay. usah banyak kalau memang bisa 30 menit karena oh. orang sudah lelah jadi masih butuh apa hmm. uh, udara yang cukup fresh walaupun memang tidak fresh uh -uh. tapi sirkulasinya, sirkulasinya yang tadinya jadi... sudah cukup berjam-jam ya. Uh, banyak parameter pencemar di dalam mobilnya nah. itu bisa terflashing terflasing atau perlu juga bawa pot tanaman gitu karena nyari pohon mungkin susah kalau semua pada pohon. Kalau di mobil kalau di mobil nanti disuruh, kalau gitu. Mobil <laughs> keren, oh, <laughs> <laughs> kalau mobil yang sudah keren biasanya dibantu dengan alat purifier tapi saya bukan kampanye oh <laughs> <laughs> alat purifier. Iya, iya iya siap 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 Itulah. mungkin ada bagi bagi Bawa dari purifier. tabung <laughs> oksigen oh iya tabung tabung. oksigen nah, saya kira, kira itu pertanyaan dari saya dan Uh, lebih kepada guideline-guideline uh, uh, ya? uh, guideline itu mungkin ya. saya kira juga bisa disampaikan oleh BPTJ agar ini kita komplit jadi tidak hanya ya. uh, covidnya saja yang kita takut ya. padahal ini ada silent killer yang lebih oh. mematikan ya. ketika pada saat mudik ketika itu sudah macet terjadi baik. padahal itu tidak baik. kita inginkan terima kasih baik sebelum tanggapan dari dokter dan juga Pak Zamrides kami mau ingatkan uh, anda juga semuanya ya yang uh, sedang menyimak kami melalui zoom kalau anda juga mungkin ingin um, bergabung bersama dengan kami menyapa kami melalui YouTube di kanal Smart FM, tapi kami juga live di YouTube di kanal BPTJ 151. Ya, jadi kami live di kedua channel ini di YouTube BPTJ 151 dan di Smart FM. So anda bisa uh, sampaikan pertanyaan. Masih ada kesempatan ya untuk nanti anda terpilih mendapatkan uh, e-wallet ya. Rp100.000 untuk lima orang, tiga orang mendapatkan 250 dan dua orang mendapatkan lima ratus. Tanggapan dari Pak Zamrides dan Dokter terhadap saran dari Pak Alfred Sitorus tadi bagaimana? Silakan. Pak Dokter. atau Pak dulu? Oke. Terima kasih Pak Alfred Sitorus. Saya kira masukan dari Bapak ini sangat baik sekali. Nanti. Untuk petugas-petugas di lapangan, kita akan sosialisasikan. Ya. Saya sepakat, ini ya karena memang dengan membuka kaca mobil, sirkulasi udara berjalan ya, daripada eh, kaca mobil tertutup, itu akan lebih membahayakan, dan eh, CO2 akan masuk lewat bawah mobil, kan seperti itu. Nah, lebih baik udara itu bersirkulasi memutar. Jadi, walaupun ada kenal pot lain yang masuk ke mobil kita seperti itu gasnya, tapi masih berputar. Dia masih ada hembusan udara dari luar yang menyebabkan udara tersebut tersirkulasi dengan baik, dan kita tetap bisa menghirup oksigen. Ya saya sepakat itu Pak Alfred, makasih eh, ya angin juga mungkin, Pak di mobil. ini itu Bisa seperti itu. Terima kasih Pak Alfred tadi ya. Pak Alfred Sitorus. Saya pikir sarannya senada ya. Dan hmm. saya juga setuju bahwa kalau kita udah berkendara begitu lama, terutama yang menggunakan mobil hmm. atau menggunakan bis nanti ya, semoga tidak terjadi kemacetan ya. ya. Tapi kalau sampai terjadi kemacetan maka Memang akan terakumulasi gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Monoksida. Jadi ada dua macam gas, belum lagi beberapa komponen gas lain-lain, tapi populasinya nggak terlalu nggak terlalu banyak. Dua hmm. ini yang bisa membuat orang tuh jadi microsleep tadi. Ya, microsleep hmm. itu ya. 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 Dan kalau dia lebih terakumulasi lagi kadar kesadaran orang itu tingkat kesadarannya itu akan makin turun. Hmm jadi memang penting, mungkin sekitar saran saran praktisnya nih ya hmm. setengah jam sekali coba buka deh lima menit, hmm. tiga sampai lima menit kaca, nggak usah full ya mungkin separoh yeah. di dua arah, jadi kanan-kiri yeah. jadi ada yeah. uh, apa uh, flow-nya hmm. ada habis itu tutup lagi dari sisi pakaian, pak dokter mungkin bisa menyoroti, kadang-kadang mau berangkatnya cakep semua tuh yeah. ya, kan? mungkin nanti cakepnya nanti di di kampungnya aja. Karsai. Saran saya justru adalah hindari okay. pakaian ketat. Oke. Okay. Hindari pakaian oh. ketat. Hintat, ya. ya? Kenapa penting hindari pakaian ketat? Tidak hanya terkait dengan uh, bagaimana otot diafragmanya di perut itu membantu napas, oh. tapi juga alur uh, apa aliran pembuluh darah balik dari kaki. Oh. Jadi mereka yang udah punya varises itu tahulah, itu bakal sangat mengganggu. Jadi mending hmm. pakainya longgar. Tapi persoalannya dong kita itu berangkat mobil seven seater tujuh tempat duduk yang duduk dua belas <laughs> itu jadi mau nggak mau harus pakai yang ketat kalau nggak bajunya susah. Dong. Nah berarti regulasinya yang di oh, awal itu lagi-lagi. Ya. Iya -lagi. iya iya. Ya. Ya, gitu. ya. Baik kita beralih ke pertanyaan yang terpilih ya yang nanti akan juga mendapatkan e-wallet uh, boleh ini dari RizkyRM, Rizky RM Rizky underscore RM pada titik-titik mana saja dilakukan pemeriksaan syarat-syarat mudik siapa yang periksa dan apa yang dilakukan jika syarat enggak terpenuhi, Pak Zamrides mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Eh uh, titik-titik mana dilakukan pemeriksaan? Pertama adalah di pemberangkatan, di terminal, ya. Kita ada 25 terminal nanti, ya. Yang pada titik pemberangkatan akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan Terhadap persyaratan perjalanan tersebut, ya, salah satunya persyaratan kesehatan dengan melihat di aplikasi Peduli Lindungi, mereka sudah vaksin ketiga kah, atau sudah booster, kah, Seperti itu, atau kalau belum, kita coba cek yang lainnya, antigen maupun PCR. Baik, masih ada pertanyaan untuk Pak Zamrides. Boleh tadi ke uh, Pak Adi Wijaya? Uh, Oke, okay. uh, pertanyaan bagaimana? selama perjalanan haruskah membawa bukti kartu vaksin satu dan dua plus boosternya ya apakah di tempat tertentu di perjalanan mudik ada tempat untuk vaksin satu dua dan tiga atau booster tadi disarankan dokter sebaiknya jangan tetapi mungkin pak Zamrilis bisa menjawab ini bila perjalanan mudik ya baik darat maupun laut haruskah dites antigen dan PCR tadi sempat terjawab sudah Ataukah cukup menunjukkan kartu vaksin? Oke, okay, kalau enggak ada sanksinya apa? Oke, okay. singkat boleh Pak Zamri? Sudah saya jelaskan tadi ya. Okay. Jadi eh, pada pemberangkatan mereka diperiksa. Oke. Okay. Pada untuk vaksin 1-2 dan booster itu di HP mereka kan ada ya? Peduli, Peduli lindung lindungi ya. ya. Kita langsung periksa di situ. Nah di perjalanan pada titik-titik posko tertentu di rest area kita bisa lakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara uh, acak tentunya terhadap ya. mereka baik, Pak satu saya mau tanya kan orang Indonesia itu tradisinya adalah tradisi berbagi salah satunya dengan membawa oleh-oleh hmm. jadi apakah ada ukuran beban yang harusnya boleh ada di mobil sehingga kadang-kadang kita ngelihat orang Aduh. itu kecil loh karena isinya penuh dengan oh, kardus-kardus ya. belum di atas ini Pak, nah itu ada aturannya enggak ya Pak? Karena kayaknya mungkin jangan-jangan bikin mobilnya jadi oleng, oleng, mencelakakan orang lain dan sebagainya, Pak. Untuk masalah itu mungkin kita bisanya menghimbau oh, ya. iya. jangan terlalu banyak membawa barang bawaan untuk pulang mudik. Hmm. Itu akan mengganggu mereka tentunya dari segi kenyamanan. Hmm. Juga mobil mereka tentunya tidak uh, tidak layak untuk membawa barang yang berat sebetulnya untuk angkutan. Uh, Mobil pribadi tersebut. Jadi lebih baik ya. bawa uh, apa amplop aja ya Pak yang banyak. Amplop yang banyak. Mending belinya, itu ya mentahnya gitu. Belinya ya. di kampung sendiri <laughs> saja, di nanti, di kampung ya kan. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan uh, beberapa pertanyaan yang lain, saya ingin menyapa Kak Sani. Terima kasih sudah bergabung. Kak Sani sedikit dong uh, buat sahabat-sahabat yang masih bergabung di YouTube dan juga di ruangan. Uh, apa catatan dari Kak Sani supaya mudik menjadi aman dan sehat tahun ini, Kak. Silakan, Kak. Uh, ya untuk semuanya pertama-tama makasih sudah mengajak Shani sebagai salah satu narasumber di sini Sangat berkesan, sangat senang bisa mendapatkan informasi juga dan bisa saling berbagi informasi juga Untuk teman-teman yang mudik, selamat mudik Semoga bisa berkumpul dengan keluarga dengan perasaan yang bahagia Yang tenang juga dan aman dan tetap patuhi protokol kesehatan dan ikuti peraturan dari pemerintah juga Baik. Sebelum Kak Shani Sebelum uh, Keluar dari Zoom, boleh kita berfoto bersama-sama sebentar, ya, bersama dengan narasumber nih yang ada di sini. Boleh, <laughs> boleh kak, tiga? Ya, mungkin tiga. Abu, ya, kita berfoto mungkin boleh, boleh diabadikan oleh tim panitia untuk menjadi dokumentasi, baik boleh dihitung satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. <susur> Oke, kurang, kasih. kurang, sekali lagi. Oke, sekali lagi, Oke. ya, baik. <susur> Sekali lagi Mas Sani aja yang senyum sendiri. <laughs> Kasani sekali lagi ya satu dua tiga. Iya terima kasih Kasani terima, terima, terima kasih sudah bergabung ya terima di sore hari kasih ini sehat-sehat nanti banyak. pulang sampai ke Yogyakarta iya. ya baik. Terima, um, terima kasih terima kasih Kak Terima kasih Kasani baik masih ada waktu kan dari panitia untuk di floor masih ada kesempatan untuk beberapa pertanyaan lima menit lagi baik. Oke, okay, kita ke pertanyaan berikutnya. Uh, Oke, okay, untuk Kakak Imam ini. Hmm, baik. Nah, iya. Izin bertanya Kak Imam, di era pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini ditambah lagi, terutama di uh, kondisi pandemi ya, bagi milenial, apakah mudik dalam uh, hal ini mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain masih relevan nih, menurut kakak-kakak milenial ini ya, atau mudik hanya sekedar rutinitas silaturahmi? Ya, penghilang penat, refreshing saja atau e, mau cari konten, ya kan? <tian> Tambah itu. Dan tips mudik dari Kak Ima mungkin, silakan. Oke, okay, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kami mungkin Zerennials ya dan rekan-rekan mahasiswa melihat mudik itu lebih kepada budaya ya budaya di mana kita bisa kembali lagi ke kampung halaman, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan sahabat dan juga rekan-rekan uh, uh, sahabat lama gitu. Pun juga barangkali dari kita yang belum punya pasangan bisa gitu ya mencari pasangan baru, bertemu dengan sahabat-sahabat lama Tips gitu. nih, tips ya. buat para jombloan <laughs> dan jomblowati <laughs> ya. Iya, <laughs> <laughs> karena seringkali Mahasiswa-mahasiswa itu digunakan momennya saat-saat mudik gitu, gitu. Yeah. karena kan bawa alma mater gitu ya, udah dari Sa rantau, show ya gitu bisa show up, gitu, something gitu ya, dan itu sering kali yang jadi behavior gitu ya di teman-teman saya ataupun di lingkungan mahasiswa. Nah, adapun relevansi atau tidaknya kembali ya dikembalikan ke masing-masing mahasiswanya. Tapi yang jelas yang ingin saya tekankan adalah mudik atau tidak mudik, kita tetap punya tanggung jawab tadi sebagai social control dan tanggung jawab untuk mengabdi gitu ya. Harapannya kita bisa agent of change, bisa jadi agent of change untuk menginisiasi beberapa kegiatan-kegiatan termasuk tadi berkolaborasi dengan lembaga-lembaga uh, di lokal gitu ya untuk pem -pem penggunaan protokol kesehatan dan bagaimana membudayakan itu dengan baik. Karena menurut saya itu poin penting gitu dan tips buat semua Jadi ada satu penelitian kami menunjukkan bahwa katanya nih, uh, Uh, Mas Imam dan teman-temannya Zelenial ini kalau nanti pulang kampung Bakalan pasti tuh nongkrong ngiterin rumah-rumah makan Nah ini Pak, uh, Pak Ses apakah ada aturan Kalau tadi di rest area ada pakai jam-jaman gitu ya Diatur apakah juga nanti restoran biar nggak penuh Semua orang ngumpul ada jam-jamannya juga nih Pak Karena surveinya menunjukkan gitu Pak Anak-anak udah pokoknya intinya ke kampung mah nongkrong Karena sekarang Wisat rumah ya. makan itu udah bagus-bagus Keren-keren tempat ngopi dan sebagainya Pak Saran diterima. Nanti uh, <laughs> kepada pemilik rumah makan. Oke. Ya, kita himbau, oh, ya kita himbau kepada mereka agar diatur yang masuk ke sana dan tidak terlalu lama, tentunya. Ya, kalau makan paling satu jam dua jam lah paling ya, atau satu jam paling lama, jam paling gitu paling itulah lama, ya. Oh ya. Ya, 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 ya. Seperti itu Jadi Pak diatur. Pak dokter izin nyambung dari beliau kalau satu jam itu yang bagusnya Pak Dokter makan biar door plate yang enggak ini apa punggung-punggungan gitu Pak Dokter atau gimana ya biar makan bareng tuh agak sehat gitu Pak Dokter. Ini settingnya di rest area atau di udah di Di restoran nih, gaul-gaul anak-anak udah Saran saya tetap ada jaga jarak. Oh, yang satu di restoran A, yang satu di restoran B. Paling yeah. <laughs> kan ya. biasa, udah biasa ya kalau kita di uh, fasilitas umum tuh, kadang ada satu kursi yang, yang dikosongin. Space gitu, oh, kosong. kosong gitu. oh, Saya iya. pikir itu udah, sudah cukup, udah lumayan. asal juga makannya juga bener-bener tok makan lah. Jadi nggak oh. usah ngobrol dulu ya. Kalau ngobrol nggak usah nengok gitu ya. Jadi. Ya benar. Oh. Iya, toh. Iya. Di luar waktu, makan akan ngobrol juga. Oh iya, 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 iya. benar, 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 benar. Iya, kan, siap siap Dan akan juga terbantu kalau fasilitas rest itu itu lagi-lagi outdoor. Oh, cari yang outdoor, cari yang outdoor, iya, iya, iya. cari yang outdoor. Iya, iya. Itu iya, akan hati. membuat transmisinya, kemungkinannya akan jauh lebih rendah dibandingkan mereka di dalam ruangan. Iya, 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 Anak muda biasanya suka yang gelap, Berat, tertutup, lagi. tergantung <laughs> anak mudanya. Ini, <laughs> anak mudanya, kakak Devi. <laughs> <laughs> Oke, <ketuk> ya, <jalan>, <sukur> ah, lagi enggak lagi berprestasi gini lagi. Baca buku itu daftar oh, pelajarannya iya. luar biasa yang mau dikejar <sukur> <sukur> ya kan mata kuliahnya ya. Oke, pertanyaan terakhir menutup perbincangan kita. Selamat sore uh, Aurel uh, Isaura ya bertanya kepada dokteran Andi anak-anak di bawah 18 tahun kan belum diperbolehkan vaksin tuh ya, vaksin booster ya. Apakah anak-anak ini uh, boleh ikut mudik kalau anak-anak belum vaksin booster apakah lebih lemah dibandingkan Orang dewasa yang sudah booster, dokter, silakan. Terkait ini, terima kasih uh, Mbak Aurel. Ya, terkait pertanyaannya ada dua berarti. Pertama, setahu saya itu sudah ada peraturan dari pemerintah kalau anak-anak 18 tahun ke bawah itu kalau sudah dosis uh, dua, dua dosis itu enggak perlu booster, mereka boleh melakukan perjalanan jauh. Tidak perlu pakai PCR ya, nggak perlu pakai antigen kan? Itu sudah dijelaskan, sudah dijawab melalui regulasi. Nah, kalau yang kedua, pertanyaan keduanya adalah apakah anak-anak itu imunitasnya itu lebih lemah dibandingkan yang dewasa. dewasa? Ini debatable dan harus diteliti dulu. Persoalannya saya belum punya data, jadi menjawabnya akan nanti lebih ke hipotesis. Hipotesisnya nanti ada dua nih, Mbak Aurel. Mbak, saya nggak tahu nih Mbak Aurel latar belakangnya apa anang. ya. Anak-anak <laughs> itu belum punya komorbid rata-rata tidak uh, rata-rata anak-anak tidak punya comorbid sebanyak orang dewasa. Ya, comorbid ini mengganggu kerja hmm. imunitas kita. Hmm. Tapi di sisi lain, anak-anak juga biasanya imunitasnya belum berkembang sesempurna orang dewasa. Nah, sekarang yang manakah dari dua item ini yang lebih kuat? Nah, kita belum punya datanya. Again, kuncinya lebih ke protokol kesehatan ya dan semua saling jaga diri keluarga dan orang di sekitar dia selama mudik. Terakhir nih uh, Kak Ola izin kalau anak kecil itu kan gini kita kadang-kadang suka kasihan ya dok apa namanya kalau dia pakai masker tuh kayak ng ngep gitu loh dok itu tuh sebenarnya aturan kalau pakai masker buat anak-anak itu apakah kan karena tadi mungkin tubuhnya juga belum sempurna kita suka kata jantungnya belum sempurna nih pakai masker ntar sesak nafas tuh gimana apakah itu satu hal yang aman dok tetap aman. Kalau jadi penggunaan masker sampai yang tiga lapis sendiri pun itu sebenarnya secara fungsional tidak mengganggu sistem pernafasan oh, kita okay, okay. oksigennya tetap masuk kok oh, okay. tapi okay. persoalannya adalah ada orang yang secara sugestif mm -hmm. itu tidak nyaman dengan menggunakan oh. bahkan masker satu lapis itu aja nggak nyaman ya, ya, ya. belum lagi kalau di perjalanan maskernya basah dan lembab, oh itu lebih mengganggu lagi oh. jadi memang okay. Um, ada dua ada dua persoalan. Pertama harus disiapkan masker pengganti dan kedua kalau ini untuk urusan anak-anak mm -hmm. mungkin dicariin model yang dia nggak nempel banget ke oh, okay. uh, apa nih permukaan wajahnya. Ya, ya. Jadi ada space gimana ya. dia masih bisa ngomong masih ya. bisa menyampaikan. Mungkin itu saran praktisnya barangkali. Oke okay. siap. Oke okay, uh, sebelum kita mintakan kakak Devi mungkin nanti bisa uh, bantu wrapping ya beberapa poin penting dari penjelasan. Uh, Pak Zamrides, kemudian dokter uh, Kak Imam dan juga Kak Shani ya uh, terkait uh, pelaksanaan mudik di tahun 2022 ini tapi saya mau ingatkan dulu ya buat Anda semuanya sahabat-sahabat uh, muda ikutan yuk ya kuis uh, trivia yang digelar oleh BPTJ Silahkan Anda berkunjung ke Instagramnya. nih ya, karena Anda bisa berkesempatan untuk mendapatkan uh, koper dan juga perlengkapan buat mudik. Caranya gampang banget cuman bercerita apa sih pengalaman, uh, ceritakan pengalaman terakhir waktu mudik ya tahun 2019K atau 2018K itu di apa yang paling berkesan dan mungkin kalau bisa memberikan saran juga untuk pelaksanaan mudik di tahun ini seperti apa supaya aman dan sehat ya jangan uh, lupa pastikan untuk bergabung di Instagram Kemenhub ya Okay, kemudian, juga untuk Anda yang terpilih sebagai pemenang di sore hari ini, kita umumkan dua orang. Uh, kita mulai dulu dari yang lima orang mendapatkan seratus ribu. Lima orang mendapatkan seratus ribu uh, e-wallet. Ada Mbak Afika, kemudian juga ada uh, Nazla Azarin, ada Amos Chandra, ada Muhammad Selamat Yahya, dan kemudian Aurel Isaura. Ya, nanti akan di-follow up lebih lanjut uh, supaya proses mendapatkannya. Kemudian, uh, mereka yang mendapatkan uh, e-wallet masing-masing Rp 250.000 rupiah untuk tiga orang, kita pilihkan untuk Mas Edi Yuwono, kemudian ada Mas Hermawan Sudarsono, dan Ahmad Raihan. Ya, uh, ini hadir tadi di uh, Zoom. Ya, eh, sorry, di venue. Ya, baik. Terima kasih sudah uh, bergabung. Kemudian, Anda yang mendapatkan Imani e 500.000, kita pilih untuk dua orang. Ada Rizky underscore RM dan akun Adrian Wijaya tadi yang bergabung selamat untuk Anda semuanya Nanti akan di follow up lebih lanjut oleh tim dari BPTJ Baik uh, kakak Devi silahkan boleh di wrapping dari semua catatan dari uh, Pak Zamrides, dokter, kemudian Kak Imam dan juga Kak Shani silahkan Ya uh, kita sudah menikmati sekali tadi berbagai informasi yang sangat bergizi betul Uh, yang mudah-mudahan akan menjadi modalitas kita semua untuk bisa uh, pulang kampung dan kembali lagi ke Jakarta dengan kondisi yang aman, nyaman, dan sehat. Nah, yang pertama, kalau dari segi pemerintah, Alhamdulillah tadi sudah sangat jelas dan uh, sempurna disampaikan oleh Pak Ses bahwa terkait dengan perjalanan, insya Allah sudah ada banyak strategi, rekayasa lalu lintas, misalnya ganjil genap, one way, dan sebagainya. Yang sudah disiapkan oleh pemerintah, senarionya tergantung situasi di jalan. Dan yang kedua, pemerintah juga tidak tanggung tanggung, sudah mempersiapkan rest area yang insya Allah sangat memadai, nyaman dari mulai segi wc-nya, lalu fasilitas uh, tim kesehatan maupun tim tim lainnya yang akan siap mengawal masyarakat menuju kampungnya. Tapi jangan lupa kita sebagai yang mudik juga punya tanggung jawab. Tadi Pak Dokter, uh, Mas Iman, uh, Kak Sani sudah mengingatkan bahwa satu tetap saja tanggung jawab kesehatan itu yang sakitkan kita jadi prokesnya jangan dilupakan lalu tadi persoalan bagaimana kita memastikan nutrisi kita kita siapkan avenger avenger jagoan jagoan dalam tubuh kita dengan konsumsi buah sayur vaksinnya dan sebagainya lalu juga pengaturan tentang bagaimana berkendara baik itu sirkulasi udara maupun juga beban yang harus dibawa sampai tadi pakaiannya seperti apa tadi sudah dengan sangat paripurna disampaikan oleh para pembicara. Mudah-mudahan uh, informasi-informasi ini sekali lagi akan memastikan uh, lebaran tahun 2022 akan mengukir uh, sejarah kolosal yang indah bagi kita semua. Mungkin tadi saya membuka dengan pantun, saya akan menutup saja dengan pantun. Jalan-jalan ke Bima, nikmatnya cuaca berawan. Mari kita berdoa bersama agar mudik aman dan nyaman. Boleh kita kasih aplaus. Terima kasih yang luar biasa untuk Dr. Devi Rahmawati Pengamat Sosial UI dan kemudian kepada Insinyur Zamri Des MSI Sekretaris BPTJ, kemudian Dr. Andi Komeni Takdir SP PhD Milenial Profesional Founder dan Chairman Junior Doctors Network Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya. Kak Shani tadi sudah mendahului kita keluar dari ruang Zoom dan kemudian eh, Kak Imam Nur Yaman, Milenial Kampus Mahasiswa Terbaik Nasional 2021 kepada keempat narasumber dan kemudian moderator kami boleh berikan aplaus yang paling hangat terima kasih baik menutup sore hari ini sekaligus tadi sudah dengan pantun boleh ya kita sama-sama mengatakan mudik aman dan sehat yes ya bersama-sama satu dua tiga mudik aman dan sehat yes oke okay, terima kasih Tuntas sudah untuk uh, sore hari ini. Terima kasih juga untuk semua tim dan panitia yang sudah bekerja keras. Kita akan lanjutkan dengan silakan bersilaturahmi dan uh, bersiap-siap berbuka puasa. Kira-kira uh, mungkin 10 menit lagi. Saya Olah Nurlija mewakili tim dari Sumatera FM mengucapkan terima kasih selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbuka puasa sudah disiapkan, silahkan boleh uh, dipersiapkan masing-masing ya dan.